semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara Shakespeare School to so Eat Knitting Your Triumphs in the Isles. Selamat siang bagi pemirsa di Indonesia dan selamat pagi untuk awardee across the British Isles. Perkenalkan, saya Fadel selaku Master of Ceremony hari ini. I'm one of the awardees of ISMA 2023 in the University of Portsmouth dan saat ini masih menjadi mahasiswa di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kesempatan luar biasa yang diberikan untuk kita hari ini. Dimohon untuk peserta untuk menyalakan kamera agar wajah cerianya tampak dan mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Selamat datang bagi tamu-tamu terhormat, Senior Manager Operational dan Pengelolaan Program IISMA 2023 Bapak Andi Rahadian Wijaya, PhD, para panelis, Bapak Insinyur Heri Prabowo dari Politeknik Negeri Pontianak, Ibu Dr. Tri Yumarni, SIPMSI dari Universitas Brawijaya, Bapak Syarul STMASC, PhD dari Universitas Mataram, Ibu Dr. Sri Manavita Pateda, mkes PhD dari Universitas Negeri Gorontalo. Para pembicara kita, Kak Shalke Anindya Putri, Ordi Isma 2023 di University of Glasgow, Kak Haris Hendrik, mahasiswa Imperial College London, Kak Stefanus Bernard mahasiswa of University of Galway, Kasaid Al Murtado Ordi Isma 2021 di University of Sussex. Juga panitia ISMA dan teman-teman Ordi dan juga segenap peserta yang turut menghadiri. Tak lupa juga saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh rekan saya, Kasitoris selaku moderator dalam acara ini. Mengawali acara ini, kita akan mulai dengan lagu Indonesia Raya kepada hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna Ini di antara kita sudah ada Pak Andi Rahadian Wijaya, selaku Senior Manager Operational dan Pengelolaan Program ISMA. Kepada Bapak Andi, waktu dan media dipersilakan. Baik, terima kasih, uh, MC ya, moderator. Ya, terima kasih uh, telah diberikan kesempatan uh, yang kami hormati, teman-teman uh, semua. Uh, terutama Bapak Ibu panelis ada Pak Eri Prabowo dari Politeknik Negeri Pontianak, ada Bu Tri Yumarni, Yumarni dari Universitas Brawijaya, ada Pak Sahrul dari Universitas Mataram dan Ibu Sri Manovita Patida dari Universitas Gorontalo. Teman-teman semua, seperti kita ketahui bahwa ISMA ini telah berjalan selama tiga tahun ya. Kita mulai dari tahun 2021, dan salah satu eh, tujuannya itu adalah kita ingin melakukan juga soft diplomasi ya. Jadi bagaimana kita bisa mengenalkan hal-hal baik Indonesia ke luar negeri tetapi juga kita bisa menyerap hal-hal baik dari luar negeri untuk bisa eh, kita pelajari di Indonesia. Nah, tidak semua mahasiswa itu seberuntung teman-teman semua jadi kalau kami lihat statistiknya itu teman-teman itu adalah kurang dari satu persen populasi mahasiswa Indonesia ya yang diberi kesempatan untuk bisa secara langsung mempelajari hal-hal baik di uh, luar negeri sana. Dalam hal ini adalah UK Ireland ya. Nah sehingga uh, kami mengcreate suatu program yang uh, kita sebut suatu challenge yang kita sebut sebagai Tales from Around the World. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bahwa apa yang Anda pelajari, Anda yang dapatkan di sana, hal-hal baik itu bisa ditularkan, bisa disosialisasikan kepada teman-teman semua. Nah, itu adalah tujuan dari pelaksanaan ini, ya. Nah, kami tentu saja berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu, mulai dari KBRI, dari British Council, dari... Tentu saja, Bapak Ibu panelis dari eh, home uni, dan tentu saja dari mitra-mitra kami di luar negeri, eh, telah memberikan kesempatan bagi anak-anak kami untuk eh, mempelajari hal-hal baik di sana. Nah, eh, seperti kegiatannya, bahwa ini adalah eh, kita harapkan selalu ada improvement. Maka di sini kami mengharapkan adanya masukan dari bapak ibu panelis agar apa yang disampaikan oleh teman-teman di ini semua itu menjadi semakin lama semakin baik. Nah buat teman-teman eh, -teman ini adalah serangkaian dari challenge ini adalah salah satu mosaik dalam kehidupan anda ya satu kepingan mosaik yang nanti akan dirangkai menjadi kepingan-kepingan mosaik, suatu gambar indah, maka kami uh, sangat berharap bahwa teman-teman serius dalam menjalani challenge-challenge ini, jadikan ini sebagai suatu hal yang baik, yang dapat dinikmati oleh semua warga Indonesia, terutama nanti juga menjadi uh, track bagi adik kelas Anda ke depannya. Gitu ya. Nah, mungkin itu... Uh, kita antusias untuk segera mendapatkan ini apa uh, insight dari teman-teman semua teman-teman awardee di uh, UK Island. Uh, Mudah-mudahan kita semua juga bisa uh, mendapatkan hal positif yang telah Anda dapatkan di sana. Mungkin itu terima kasih waktu saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya, Bapak. Sangat bermakna bagi kita semua yang hadir di acara ini. Selanjutnya, mari kita undang juga Ketua Pelaksana untuk memberikan sambutan kepada Saudara Haya Raisa Maharani. Kami persilakan. Oke, terima kasih, Fadel. Um, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom om swastiastu nama budaya salam kebajikan. Yang terhormat, Dr. Ahmad Sriwijaya selaku Ketua Program ISMA, Bapak Andir Hadian Wijaya PhD, Ibu Hilda Cahyani PhD. Panelis Challenge Tales from Around the World, kawasan UK Ireland, yaitu Insinyur Heri Prabowo, Dr. Tri Yumarni, SIP, MSI, Bapak Syahrul, STM, ASC, PhD, dan Dr. Sri Manovita Pateda, MS, PhD, serta Koordinator Penunjang Kawasan UK Ireland. Dan yang saya banggakan, teman-teman Isma Uwedi 2023, serta peserta lain yang ikut memeriahkan acara hari ini. Perkenalkan, saya Haya Raisa Maharani, Isma Uwidi at University College Cork, selaku project leader acara ini. Saya dengan senang hati mempersembahkan Shakespeare's Quill to its, to its eat Pen, Your Time in the Isle. Saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi di acara ini, baik untuk peserta yang bergabung di Zoom maupun yang menyaksikan melalui siaran YouTube, baik dari Indonesia maupun kawasan UK Island di pagi satu ini. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan salah satu challenge Isma yaitu Tales from Around the World. Harapannya, melalui acara ini, peserta bisa mendapatkan wawasan serta perspektif baru mengenai pengalaman kuliah dan kehidupan di luar negeri, khususnya di kawasan UK Ireland. Serta bagaimana untuk bisa tetap berprestasi, walaupun sedang berada di negeri seberang, baik secara akademik maupun non-akademik. Tidak lupa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang walaupun berada di negara yang berbeda-beda, tetap bekerja sama demi keberlangsungan acara ini. Juga, saya ucapkan terima kasih kepada tim ISMA yang telah membantu kesuksesan acara ini, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya harap seluruh peserta dapat menikmati jalannya acara dan juga mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas speech-nya Kak Haya. Sebelum kita lanjut, kita akan mengabadikan momen ini. Jadi sekarang waktunya untuk sesi dokumentasi. Dimohon untuk seluruhnya untuk menyalakan kamera, kita akan dokumentasi seluruhnya yang hadir di acara ini. Baik, kita akan tunggu untuk yang lainnya agar on cam. Oke, masih ada beberapa lagi yang akan on cam. Oke baik. Nanti saya akan hitung mundur. Jadi akan diambil gambarnya per slide dibantu oleh operator. Oke, kita mulai dari slide pertama. 3 2 1 Untuk slide berikutnya. 3 2 1 Untuk slide ketiga. 3 2 1 untuk slide keempat. Tiga, dua, satu. Oke, itu sudah semua slide yang menyalakan kameranya. Terima kasih, kita akan melanjutkan acara kita. Saat ini kita sudah akan memasuki acara, namun sebelum itu, aku akan baca dulu agenda-agenda yang akan kita jalani hari ini. Talkshow hari ini terkait dengan bagaimana cara memaksimalkan opportunity baik dalam bidang akademik maupun non-akademik selama dalam studi di luar negeri, khususnya ISMA. Acaranya akan dimulai dengan talk show pertama, dilanjutkan dengan fun session, kemudian talk show kedua. Di sini aku tidak sendiri ya, karena akan ditemani oleh moderator yang sangat keren, Kak Hoshi Torori. Kak Hoshi, are you there? Hai Fadel, hai. Yes, I'm here. Sure. you alright Kak Hoshi? Ya, yeah, of course. Meskipun pa masih pagi banget ya di sini. Wah, well, yeah. ya, very good. Silakan Hoshi untuk memandu acaranya. Oke, okay, thank you, Fadel. Halo semuanya. Sebelum itu, uh, sebelum kita bakalan mulai ke sesi talk show pada pagi hari ini di UK, uh, tapi di Indo aku tahu ini siang hari, oke? Okay? Pada siang hari aja. Um, Aku mau kenalin diri dulu. Aku Koshi Torari, Isma Coventry University, URD 2023. Kira-kira teman-teman di sini udah pada nggak sabar kan ya buat ketemu speaker-speaker kita yang keren-keren banget. Karena ngeliat dari backgroundnya sendiri, ada yang kayak, wow juara satu lomba ini, terus juga uh, ikutan banyak academic research. Jadi kayak pastinya bakal seneng banget gitu. Uh, sebelum mulai sesi talkshow yang pertama, aku akan bacain dulu latar belakang dari para speakernya, yaitu Uh, di sesi yang pertama akan ada Kak Said Al-Murtado, an alumni, ISMA Awardee 2021 University of Sussex, dan ada Kak Stefanus Bernard, Fully Funded PhD Scholarship di University of Galway. Nah, aku tahu pasti teman-teman juga udah nggak sabar buat ngobrol-ngobrol uh, bareng sama speaker-speaker yang asik ini, karena pastinya dari dengerin uh, talk show di siang hari ini, Teman-teman uh, bakalan banyak dapat insight menarik langsung dari kakak-kakak yang keren ini. Sebelum itu, juga aku perlu highlight kalau misalnya tema talk show di sesi pertama itu, uh, pertama ini yaitu terkait dengan bagaimana sih kita dapat memaksimalkan opportunity di bidang akademik. Jadi, simak ya, teman-teman, yang ingin ber berprestasi uh, di bidang akademik selama masa Isma kalian. Uh, langsung aja kita panggil, halo Kak Stefanus, halo Kak Said, apa kabarnya? Hai Halo Halo. Selamat Habar pagi, selamat 24 jam teman-teman semua <laughs> Halo Kak, St Kak Stefanus, gimana nih Kak kabarnya di pagi hari ini? Hmm, baik, sehat-sehat uh, ya hmm. Oke, okay, kalau Kak Said sendiri? Alhamdulillah baik Oke, okay, baik. Uh, Kak Stefanus berarti lagi di Galway ya? Lagi di Ireland? Iya, yeah, aku di Panggil Bernard aja nggak apa-apa. Oh, Kak Bernard. Pesirah okay. panggil Bernard tuh, ya. Kak Said di? lagi di, di Galway. Oke, okay, kalau Kak Said di? Ya, yeah, aku lagi di Jakarta sekarang. Oh, lagi di Jakarta. Oke. Okay. Oke, okay, langsung aja nih Kak. Kita masuk ke sesi talk show-nya. Uh, pertama, pertanyaan pertama. Aku ingin tahu apa sih aspek dalam memilih universitas tujuan yang berkaitan dengan program akademik mereka? Mungkin kira-kira uh, boleh dijawab dari Kak Bernard dulu. Kak saya. Uh, yang pilih universitas tujuan ya. Ini sebenarnya agak kalau melihat pengalamanku sendiri memang agak ini agak aneh gitu. Karena kalau aku aku beasiswa mana yang bisa aku dapat gitu. Jadi waktu aku daftar Aku asal nembak aja gitu di beberapa universitas di Eropa gitu sama beasiswanya gitu. Terus aku nyangkut di sini gitu. Uh, jadi kalau teman-teman tahu, aku lulus S1 tahun 2021. Itu aku daftar beasiswa. Itu aku keterima S3 langsung di sini gitu. Nah lucunya, beasiswa S2 di negara lain ada, itu aku ditolak justru. Nah jadi gitu teman-teman ya, ya, tetap confident aja kalau uh, untuk urusan beasiswa dan universitas kita juga ngeker dengan kemampuan kita gitu tapi nggak ada sesuatu yang mustahil gitu wow berarti tipsnya jangan uh, ini ya tetap pantang menyerah pantang uh, pantang menyerah aja ya dalam iya. mencari beasiswa oke okay. tapi apa sih yang membuat uh, kak Bernard tertarik gitu buat memilih University of Galway? Nah jadi pada saat aku daftar itu untuk program beasiswaku sendiri memang beasiswaku ini unik karena dia kerjasama antar seluruh universitas di Ireland. Nah setelah kita keterima itu nanti kita pilih proyeknya mau di universitas mana gitu. Terus kenapa aku pilih di Galway? Satu memang karena living costnya murah. Terus kedua proyek yang aku suka memang yang di Galway kebetulan gitu. Jadi akhirnya aku milihnya di Galway. Oke, okay, berarti living allowance sama so, ada proyek yang menarik. Oke. Okay. Sekarang Kak Sayyid. Gimana nih Kak? Ya oke. Okay. Uh, mungkin aku bicara dari pengalaman kemarin Isma gitu ya. Uh, kalau dari aku sendiri. Uh, mirip kayak Kak Bernard tadi. Lihat mana yang disuka. Jadi aku memang ngelihat satu-satu semua unif. Dan course yang ditawarin apa. Dan aku list. Uh, unif mana aja yang kursnya itu aku tertarik. Uh, karena aku background dari HI. HI UGM. Terus aku tertarik sama. Isu-isu internasional, kemudian internasional, kemudian juga sama development. Uh, dan Sasex itu kemudian punya banyak matkul development, course development. Jadi kemudian aku pilih uh, Sasex. Uh, selain itu juga kemarin aku termasuk milih Sasex juga karena memang dia ranking satu gitu. Uh, untuk development studies di dunia. Meskipun kemudian uh, aku belajar bahwa ranking itu nggak uh, selalu, apa ya, nggak selalu... Jadi hal yang tepat gitu untuk kemudian memilih universitas. Karena ada banyak perdebatan tentang ranking, ranking itu sendiri. Jadi ranking itu bisa untuk filter awal aja. Uh, kalau misalnya lagi milih universitas tujuan. Tapi tetap harus dilihat juga uh, apa yang ada di balik ranking itu. Kenapa sih mereka dapat ranking itu? Uh, apa kemudian kekuatan atau kelebihan mereka di uh, misalnya kalau Sussex di development studies gitu. Um, itu sih kalau kemarin aku milihnya dari itu. Hmm. Oke, okay. jadi buat teman-teman di rumah, uh, mungkin kita boleh lihat dari segi ranking gitu ya sebagai filter awal tapi jangan jadikan itu sebagai acuan utama gitu kali ya kalau kata Kak Sayid. Oke. Okay. Buat pertanyaan kedua mungkin boleh dijawab Kak Sayid dulu baru Kak Stefanus. Uh, pertimbangan apa yang harus diambil kita ketika kita memilih jurusan dan mata kuliah di universitas tujuan. Oke. Okay. Um... Hmm mungkin ini bukan spesifik buat isma ya uh, secara general juga bisa tapi intinya adalah bahwa saat milih course uh, jurusan atau kemudian mata kuliahnya jangan cuma lihat judulnya uh, tapi harus dilihat isinya jadi terutama kalau di universitas di luar itu semuanya udah lengkap uh, websitenya kita bisa lihat Uh, bahkan sampai ke isi matkulnya nanti bakal belajar apa, uh, assignment-nya gimana, sistem belajarnya gimana, profesornya siapa. Jadi emang harus sedetail itu gitu. Kalau misalnya mau milih universitas, kalau menurut aku uh, harus tahu, harus benar-benar tahu. Jangan kayak milih sesuatu tapi kayak nggak tahu nanti isinya bakal apa. Karena nanti bisa zonk, bisa salah jurusan. Jadi uh, kalau dari aku sendiri selalu melihat bahwa harus uh, melihat secara detail sampai ke uh, nanti yang bakal dipelajarin apa, kemudian profesional siapa, dan juga um, uh, assignment-nya sains gimana gitu. Oke, okay, thank, you, thank you Kak Sayyid. Uh, intinya teman-teman jangan nggak mau buat research ya. Anything that related to host university, uh, kalian harus benar-benar cek banget gitu. Oke, okay, kalau Kak Stefanus gimana? Kalau Kak Bernard gimana? Um, kalau dari aku sih tadi kurang lebih sama kita harus uh, research dulu ya. Tapi memang one of the top point itu ini konteksnya kalau mau kuliah ke luar negeri kan ya. Yeah. Itu yang teman-teman kalau bisa dari sekarang. Uh, sekarang masalahnya stigmanya di Indonesia itu masih kuat kalau kita tuh milih universitas yang terbaik gitu loh. Jadi kayak universitas ranking dan lain sebagainya gitu. Kalau bisa dari sekarang teman-teman nih mungkin ada yang SMA di sini saya nggak tahu e, pilih jurusan jurusan dulu jurusan itu nomor satu kalau menurut saya karena saya sendiri dari universitas yang nggak terkenal di Indonesia gitu waktu S1 ya saya lulus tapi saya bisa dapat PhD di sini gitu karena apa karena e, di pendidikan terutama di negara barat ya mereka tuh memandang kita tuh bisa ngapain gitu loh ketika nyampe sini kita bisa ngapain mereka nggak lihat kamu dari universitas mana dan sebagainya pengalamannya apa mereka cuma mau, kamu bisa ngapain? Kalau kamu bisa, ayo sini kerja sama saya, gitu. Kalau di luar negeri itu bedanya sama di Indonesia itu begitu. Jadi kalau bisa, dari sekarang nih, cari jurusan yang benar-benar kayak, aku uh, kayaknya bakal into it banget gitu loh. Kayak bakal bakal nge devote myself to, to that kind of field, gitu. Nah itu, kalau udah kayak gitu, pasti ke depan nanti bakal ada aja jalannya. Nanti kita bisa dapet kuliah ke luar negeri, gitu. Oke. Okay berarti berkaitan sama cari passionnya masing-masing ya kak hmm. kayak masih uh, passionnya masing-masing terus akhirnya tahu nih kita fieldnya di mana nah cara membangun hal tersebut itu kayak gimana sih kak cara membangun passion uh, terus akhirnya kita ketemu nih fieldnya kita di mana gitu Cara membangun passionnya itu kita bisa dari belajar, terus melihat sekarang tren-trennya ada apa aja gitu. Misalnya sekarang ada AI, machine learning, dan sebagainya. Nah di dalamnya itu kan masih ada lagi, ada bercabang dan banyak. Itu kalau di STEM ya, kalau misalnya di sosial ya kita bisa lihat tren yang ada saat ini, ini ke arah mana nih sekarang. Nah terus kita lihat cocok nggak nih sama kemampuan kita gitu. Karena ya itu tadi, mereka yang di sini tuh melihat kayak saya mau menarik orang yang kayak siap ini, siap kerja gitu loh. Jadi kayak bisa kerja apa enggak gitu. Bukan babi bu ada banyak-banyak di CV-nya, tapi ternyata nyampe sini nggak bisa kerja gitu. Tapi mereka benar-benar nyari yang bisa kerja. Bukan dari latar belakang universitasnya. Walaupun itu salah satu faktor benar gitu. Tapi kebanyakan pasti dari uh, bisa ngapain gitu. Kita bisa, dan buktinya apa gitu. Mereka lebih lebih cenderung itu melihatnya. Oke, okay. berdasarkan yang aku tahu mungkin teman-teman juga udah pada kenal diagram ikigai kali ya. Nah di situ tuh kayak ada uh, ikigai itu basically kayak konsep ketika kalian teman-teman kayak bingung nih field mau fieldnya mau di mana gitu, nanti ke depan uh, mau berkarir di mana. Nah ikigai ini sebenarnya bisa menjadi guidance juga sama kayak yang disebutin Kak Bernard juga ada. Uh, berhubungan sama apa yang dunia butuhkan. Wah kita belajar, kita tahu kita tahu nih kayak demandnya sekarang tuh di mana gitu. Terus akhirnya what we love itu juga apa? Jadi kayak gabungan dari skill kita, apa yang kita suka, apa yang dunia butuhkan. Gitu jadinya nanti dari situ teman-teman bakalan tahu fieldnya di mana. Gitu. Kalau Said ada yang mau ditambahin nggak terkait topik ini? Uh, mungkin nambahin dikit aja. Kalau aku ngelihatnya adalah uh, passion ini sebenarnya. Journey gitu ya. Kita nggak emang nggak bakal bisa langsung uh, nemuin passion dan mungkin akan berubah satu saat dan it's okay. Uh, jadi emang perlu banyak uh, banyak baca, banyak ngikutin perkembangan, banyak ikutin berita supaya um, tahu gitu ada isu-isu apa sih yang ada di luar sana, yang ada di dunia kita sekarang, yang jadi permasalahan kita. Kemudian apa dari isu-isu yang banyak itu, apa yang kemudian kayak Paling memanggil uh, ke hati kita, kayak, "Oh, aku pengen untuk mendalami isu ini." Gitu. Uh, tapi lagi-lagi juga itu sebuah journey, kayak dulu awalnya aku pas awal masuk kuliah, awal tertarik sama kayak isu-isu soal politik dan uh, keamanan, tapi kemudian uh, seiring berjalannya waktu, termasuk saat kemudian uh, ambil isma, aku lebih tertarik cenderung ke isu-isu pembangunan dan juga isu-isu lingkungan. Jadi, ya, ini sebuah journey lah. Uh, tapi memang bisa dipersiapkan dengan tadi uh, banyak baca, banyak merhatikan isu-isu yang ada di sekitar kita. Oke. Okay. Karena teman-teman yang ada di sini, basically teman-teman yang uh, pingin daftar ISMA, aku pingin tahu nih Kak Syed uh, list course yang Kak Syed ambil saat ISMA kemarin dan hubungannya apa nih sama jurusan? Oke. Okay. Um, jadi kemarin aku nggak ada yang ambil. Course dari HI gitu, tapi emang semuanya lumayan uh, terkait karena sama semuanya dari ilmu sosial, yaitu aku ambil social change, culture and development dari international development, kemudian aku ambil um, news politics and power uh, dari journalism, yang ketiga aku ambil understanding global migration dari Ge geography, sama yang terakhir aku ambil uh, comparative public policy dari politics. Oke. Okay. Keren, keren. Kira-kira uh, value apa aja sih Kak Said yang Kak Said dapetin dari belajar uh, discourses? Halo Kak Said. Halo, sorry. kayak internet oh. agak nggak stabil. Oke, okay, oke. Okay, nggak apa-apa Kak. Kira-kira uh, uh, value apa sih yang uh, Kak Said dapetin dari belajar Discourses uh, value, ya. Yeah? Uh, yeah. Oke, okay. um, mm. yang aku sangat suka dari Sussex itu karena utamanya juga soal development studies, gitu ya. Jadi, aku belajar banget soal development uh, dari mata kuliah yang... Uh, social change, culture and development. Uh, terus, yang aku suka adalah mereka punya pendekatan yang sangat kritis, gitu, uh, dalam memandang development. Jadi, kita diajarin nggak hanya melihat development as it is, seperti yang udah biasa terjadi, gitu, seperti yang banyak dipercaya orang. Tapi kemudian kita uh, diajak untuk kemudian Rethink uh, unlearn, dan relearn soal development. Um, Contohnya adalah misalnya kita kan biasanya melihat bahwa oh kita pengen menjadi pembangunan itu harus kemudian menjadi modern gitu seperti negara-negara Eropa. Nah tapi kemudian di kelas yang aku ikutin kita diajak untuk berpikir kayak apakah pembangunan seperti Eropa ini cocok untuk semua negara semua wilayah? Apakah pembangunan ini kemudian Uh, modernisasi ini kemudian bisa membawa kesejahteraan di tempat-tempat lain, terutama di negara-negara yang hmm. dulunya itu adalah koloni dari Eropa gitu. Apakah kemudian modernisasi Eropa ini akibat atau hasil dari uh, kerja keras Eropa itu sendiri atau hasil dari kolonisasi kolonialisme di masa lalu? Jadi value-value yang aku dapat secara garis besar itu adalah uh, bagaimana kemudian bisa memahami isu-isu uh, saat ini secara lebih kritis uh, dan kemudian ya harus mengevaluasi kembali pengetahuan yang selama ini udah kita uh, pegang gitu Oke, okay. sorry of cam karena internetnya bermasalah nggak apa-apa santai aja Oke, okay, aku dapat poin penting juga dan aku sebenarnya udah pernah belajar terkait hari, hal ini yaitu learn, relearn, unlearn. Mungkin teman-teman yang masih mau tahu bisa nanti kayak Kak saya. Apa sih kak uh, learn, relearn, unlearn itu? Uh, lanjut ke kak Bernard ya. Kak uh, mungkin sama masih sama pertanyaannya. What kind of courses that you took and what important values that you have gained from that? Uh, wait, ini courses pas aku keterima Uh, S3 atau gimana nih? Iya, yeah, iya. Yeah, atau... yeah. Oh, kebetulan pas uh, pas PhD itu emang nggak ada kursus ya, jadi nggak ada ngambil kelas gitu, mungkin kayak uh, anak S1 gitu. Tapi kalau waktu aku S1 aja mungkin ceritanya ya. Jadi kursus yang aku ambil itu lebih kait, berkaitan dengan isu kesehatan, dan memang karena aku lebih suka kesehatan kan, jadi... Uh, jurusan aku ini bioinformatika di Indonesia memang belum terlalu banyak terus uh, kenapa aku pengen immerse myself di ilmu kesehatan gitu, karena aku tahu ilmu kesehatan itu nggak akan ada habisnya, banyak penyakit baru dan lain sebagainya dan bahkan penyakit yang ada itu belum di diketemukan solusinya seperti itu, jadi aku mau masuk ke dalam situ terutama di bidang cancer kan nah, uh, Tiba-tiba nanti ada aja journey atau pengalaman hidup yang kayak nanti uh, di kayak kita tuh dituntun gitu loh. Jadi tiba-tiba waktu itu COVID datang ya, terus aku uh, aku tiba, aku yang tadinya belajar cancer, jadi aku memaksakan diri gitu kayak aku harus belajar tentang COVID nih. Terus akhirnya aku terlibat gitu di project COVID sampai akhirnya aku keterima kerja pun di lab COVID di Indonesia waktu itu. Nah, akhirnya dari situ aku dapat value yang besar gitu kan. Jadi kayak modal aku besar nih. Uh, udah pada saat lagi pandemi COVID, kerjanya di lab COVID gitu. Ngurusin genome surveillance. Jadi kayak ngeliat ini orang kena omicron ini orang kena apa sih yang dulu tuh, uh, Delta, Alpha varian, dan oh, ya. sebagainya. Nah, itu value yang aku punya tuh besar jadinya kan, modalnya. Jadi aku dari situ aku berani nekat nih. Oh ini aku bisa nih, aku tembak beasiswa nih. Nah dari situlah aku waktu wawancara beasiswa dan sebagainya aku dengan modal yang sedemikian berhasil gitu. Jadi kalau ngambil kursus atau apa nggak apa-apa tapi yakinin dan ketika kalian sudah punya passion into it jalanin gitu. Nanti pasti jalannya kayak ada aja yang ada aja ketuntun gitu loh. Toto udah oh ternyata aku bisa gitu loh sampai di titik itu gitu. Aku udah siap gitu keluar negeri gitu. <laughs> Oke, okay, jadi tipsnya dari Kak Bernard sendiri uh, Disesuaikan sama what the world needs. Kayak misal Kak Bernard tadi kan tentang COVID ya, waktu itu lagi marak maraknya COVID. Terus kayak disesuaikan juga sama what you like karena Kak Bernard bilang tertarik banget di kesehatan sama you need to find a deeper reason for that. Oke, okay, thank you Kak Bernard. Um, next pertanyaan selanjutnya. Um, gimana sih kak lingkungan akademik di universitas kakak dan apa yang perlu diharapkan selama belajar di sana gitu ekspektasi apa sih yang perlu kita uh, yang perlu ada di kepala kita gitu saat kita uh, finally nih udah keterima di universitas A gitu misalnya hmm. ya kita mungkin uh. Uh, mungkin biar kayak nggak ketinggian gitu loh secara ekspektasi gitu. oh iya yeah. uh -huh. Jadi kalau sudah teman-teman di sini ada yang mungkin teman-teman Isma juga mengalami ya. Jadi kita sama-sama sharing aja nih biar seru gitu. Kalau dari aku sendiri, aku memang karena PhD nggak pernah ikut ke dalam kelas gitu. Pernah kita kelas, tapi kelasnya sama anak PhD gitu. Nggak pernah yang nyampur sama anak S1, S2 gitu. Tapi selama aku kuliah di luar negeri, yang paling yang paling bikin culture shock gitu ya, itu kayak mandiri sih kayak kalau di Indonesia mungkin di universitas itu kayak masih dituntun gitu kayak ada jatah bolos dan lain sebagainya kalau di sini tuh benar-benar dilepas gitu kayak uh, kalian urus diri sendiri masing-masing gitu itu yang benar-benar harus kita kita tuh kayak oh udah bisa gitu kayak kita ngikutin sama mahasiswa internasional yang lainnya gitu nah ini sebagai contohnya ada cerita sedikit dari aku ya jadi di jadi di lab aku aku pernah kayak Uh, karena aku kan kerja di Indonesia gitu. Di Indonesia itu kan 9 to 5 gitu ya. Jadi kayak uh, kalau teman-teman ada yang kerja di sini mungkin ada istilah tenggo gitu kan. Jadi kalau misalnya udah jam 5 sore teng gitu kayak tempel kartu di tempat absen terus go gitu cabut langsung pulang ke rumah gitu kan. Udah males banget nungguin uh, apa males banget nunggu lama-lama di tempat kerja gitu. Tapi kalau di sini benar-benar kayak mungkin di labnya aku ya, di gedung aku karena kita kan kerjanya research gitu itu bener-bener uh, suka sukanya masing-masing gitu loh terus pernah satu kali aku nggak sengaja nanya temen aku yang postdoc orang Jerman gitu kayak kok jam segini kamu udah pulang gitu karena aku kebiasaan di Indo gitu kayak kalau di Indo kan siapapun yang tenggo itu pasti kayak yang diliatin wah nih orang udah mau pulang gitu kan terus kayak yang lain lain kayak ngelirik-ngelirik gitu kalau di sini kayak kok jam kok kamu kamu pulang sekarang gitu aku tanya gitu terus dia kayak iya iyalah pulang kenapa aku kamu ngejat saya malah aku digituin gitu loh wah oh, jadi kayak oh gila berarti dia di sini tuh kayak gini gitu loh kayak uh, terus aku tanya kenapa kamu pulang uh, Kenapa kamu pulang gitu? Ada kerjaan lain kah? Oh aku mau kerja di rumah aja, lebih tenang gitu. Karena aku harus ngurusin paper dan sebagainya di sini berisik. Gitu. Oh gitu. Jadi mereka tuh benar-benar pulang pun masih kerja gitu, dan karena ada satu tujuan tertentu gitu, bukan pulang terus tidur atau ngapain gitu, jadi jiwa mandiri mereka tuh wah, luar biasa sekali gitu, itu yang bener aku coba ngikutin gitu, makanya aku ketika kalau memang aku pulang dan aku mau kerja, ya aku tetap pulang dan kerja gitu, jadi kayak uh, itu yang culture shock yang paling aku alamin gitu, selama aku kuliah di luar negeri ya, terutama di Ireland gitu Nah mungkin teman-teman Isma ada yang bisa berbagi nih, ini ceritanya sebenarnya asik-asik nih yang kayak gini gitu. Jadi itu yang uh, dipersiapkan ya, semandiri mungkin gitu kalau keterima di universitas di luar negeri gitu. Oke, okay, thank you Kak Bernard. Jujur, kemarin waktu aku sempat visit Google London di, uh, di headquarters office-nya, aku juga, I got a chance to interview ten Indonesians who work in London gitu. Who work in Google London, sorry. Nah ternyata mirip-mirip sama yang dibilang Kak Bernard. Jadi kayak uh, mereka dalam satu minggu juga nggak sepadat itu, nggak yang nine to five gitu, tapi uh, tetap bisa maksimalkan value dalam bekerja gitu. Dan itu sih kerennya uh, di sini ya, karena mereka bisa work life balance. Nah kalau Kak saya sendiri gimana Kak? Uh, uh, gimana sih lingkungan akademik ini universitas KK dan apa yang perlu diharapkan? Oke, okay. um, mirip sama Kak Bernard tadi. Emang kita dituntut untuk mandiri gitu ya, dalam belajar kayak uh, mungkin teman-teman juga udah tahu juga dan mengalami bahwa uh, kelas lecture itu cuma sejam, terus seminarnya juga cuma sejam. Kalau di tempatku uh, aku nggak tahu di tempat uh, kalian, tapi yang jelas itu jelas nggak cukup. Itu buat belajar uh, berbagai. Uh, materi kuliah materi uh, course itu yang akhirnya kita memang harus untuk meluangkan waktu untuk uh, belajar sendiri self learning dari uh, bacaan bacaan wajib maupun additional reading yang dikasih sama uh, dosen dosen kita uh, terus juga aku nggak tahu di universitas kalian gimana gitu cuma kalau di saseks kemarin juga karena kayak yang dibilang kabinet tadi nggak ada jatah bolos itu istilahnya bahkan uh, kalau di di Indo kan mungkin ada kayak minimal tujuh kehadiran tuh bisa ikut ujian akhir semester bla 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 tapi kalau di UK uh, kemarin dari pengalamanku nggak ada yang kayak gitu dan orang juga kayak bebas aja mau datang atau enggak uh, dosennya juga nggak peduli jadi emang harus punya self control atas diri sendiri uh, supaya ya tetap ngikutin gitu kelas-kelasnya karena kalau enggak kalau nggak ikut sekali aja mungkin terus besok-besoknya jadi males. Atau kemudian ketinggalan. Jadi emang mandiri itu penting banget. Terus mungkin uh, yang menarik juga kalau dari yang aku lihat kemarin adalah soal office hours gitu. Dosen-dosen uh, di sana profesornya punya office hours untuk kemudian ketemu sama siswa. Uh, kemarin aku memanfaatin itu buat untuk konsultasi esai Jadi sebelum UTS dan sebelum UAS aku ketemu sama mereka. Uh, terus aku konsul Uh, isi esai isi tugas yang di uh, untuk tes dan uas itu dan kemudian dapat feedback dari mereka dan ini uh, ngebantu banget gitu menurutku untuk kemudian um, semakin apa ya membuat essay SI itu jadi lebih baik gitu. Um, terus mungkin emang aku yakin teman-teman yang udah uh, istirahat di sini juga ngerti kalau grading sistemnya juga beda uh, di UK uh, dan mungkin untuk dapat uh, second upper class honor, upper second class honor, tuan itu juga mungkin nggak mudah gitu, apalagi dapat first class. Uh, jadi emang harus menyesuaikan dengan apa yang apa ya kriteria-kriteria dari penilaian yang kemudian diminta sama dosen. Kan mereka pasti ngasih kayak untuk dapat first class itu harus gimana esainya atau tugasnya, bla 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 bla. Nah itu uh, dari pengalaman kemarin emang lumayan sulit Uh, awalnya gitu jadi UTS uh, di UTS tuh nilaiku lumayan tapi kemudian pas di uas tuh jadi bisa lebih baik lagi setelah aku lebih uh, familiar gitu sama kerennya sistemnya kemudian apa ya untuk membangun ekspektasi itu mungkin ya tadi sih emang harus mandiri kemudian juga uh, untuk di kelas gitu uh, kayak orang-orang juga mungkin akan lebih banyak sibuk sama diri sendiri Jadi uh, Harus proaktif menurutku Harus proaktif di kelas Supaya kemudian nanti bisa ngebangun uh, Pertemanan juga sama teman-teman di kelas Oke okay. Thank you Kak Sayed uh, Aku setuju sih Dan aku juga ada pengalaman Jadi kemarin Uh, aku juga ditawarin gitu sama dosen Dan dosennya bahkan yang nge-encourage kita Anak-anak di kelas gitu Student di kelas Untuk uh, datang ke kantornya gitu Kalau misalnya mau ada konsultasi apa Itu boleh banget langsung Dan mereka malah sangat-sangat open gitu Dan ini aku ngerasa juga agak-agak berbeda gitu Sama di Indo Meskipun di Indo kayak Oke okay, boleh banget uh, chat saya Kalau misalnya Apa ya Kayak ada yang mau dikonsultasikan Tapi Aku ngerasa di sini itu dosen-dosennya lebih encourage dan sangat-sangat terbuka bahkan mau ngasih misalnya kayak satu jam berapa jam gitu buat mahasiswanya bahkan dosennya sendiri bilang boleh banget kalau mau di luar uh, working hour tapi jangan lupa buat email dulu gitu jadi ya nggak nggak jauh beda lah ya ternyata culture di UK Ireland ini gitu. Nah uh, next ya, aku ada pertanyaan khusus nih buat Kak Sayid. Uh, berdasarkan link in Kakak, bi uh, aku bisa lihat kalau misalnya Kakak pernah jadi first winner di essay writing competition uh, yang diselenggarakan oleh Edu Edufest PPI UK. Nah boleh tolong diceritain nggak Kak uh, pengalaman lomba ini gitu dan berarti kan uh, waktu lomba itu masih masa-masa student exchange ya? Waktu Isma ya? Um, enggak. Jadi itu setelah selesai. Setelah selesai. Oh, setelah selesai. Ya. Oke. Okay. Ya, tapi... tapi boleh diceritain enggak terkait dengan kompetisi ini? Terus uh, tips dalam menulis juga buat teman-teman yang sekarang lagi into writing. Terus gimana sih caranya kita bisa tahu uh, dan supaya aware sama this kind of opportunities gitu? Oke. Okay. Um, ya. Yeah. Kalau soal opportunity emang kemarin karena aku follow... Instagram PPUK gitu ya setelah... Isma... Terus uh, udah follow aja PP UK Kemudian ternyata mereka punya program itu... Uh, lomba itu dan kemudian... Ya aku coba ikut aja... Um, mungkin kalau opportunity emang harus banyak... Uh, follow... Aku yakin sebenarnya ada banyak gitu... Info-info uh, lomba gitu di... Uh, di social media... Di Instagram... Di LinkedIn... Uh, tinggal kita... Minter-minter aja nyarinya... Bisa juga misalnya kalian mau... Uh, push notification buat Post-post dari akun-akun kayak gitu Supaya selalu dapat Infonya dari mereka uh, Untuk tips nulis sendiri sebenarnya Aku bukan yang kayak Paling bagus gitu tulisannya kayak. Jadi aku masih banyak belajar juga Dan aku uh, Ngeliat juga bahwa masih banyak yang bisa diimprove Dari tulisan-tulisanku uh, Tapi kalau misalnya aku uh, Dari pengalamanku sendiri Emang pertama harus baik baca gitu uh, Harus baik baca Tulisan itu kan Apa ya Tulisan itu adalah hasil dari kayak kita apa yang kita baca gitu, apa yang uh, uh, selama ini kita baca dan kemudian gaya nulis juga itu pasti pasti dipengaruhi sama tulisan-tulisan yang kita baca. Jadi emang selama kuliah gitu aku banyak baca jurnal buat uh, di kelas, buat tugas-tugas, kemudian um, sehari-hari juga banyak baca berita. Ini menurutku ngebantu banget buat kemudian uh, melatih kayak gimana tulisan yang bagus tuh gimana sih uh, untuk dapat sense tulisan yang bagus bagaimana kemudian juga untuk punya banyak uh, perspektif gitu ya punya banyak uh, diversity dari perspektif-perspektif yang ada itu bakal ngebantu kemudian nanti saat kita menulis dan ini proses yang panjang gitu ya uh, emang mungkin nggak akan jadi dalam semalam dan aku juga uh, sampai sekarang masih improve terus berusaha untuk improve terus Uh, terus mungkin selalu pastiin tulisan itu punya struktur yang jelas gitu. Jadi pasti ada openingnya, kemudian intinya, dan kemudian ada conclusionnya. Di opening nanti langsung dinyatakan uh, dengan jelas gitu. Kayak uh, stance-nya dari tulisan kamu itu apa, argumennya apa. itu argumennya harus jelas. Kemudian nanti didukung oleh uh, supporting, uh, supporting evidence-nya. Di sini satu, dua, tiga, dan seterusnya. Um, Ya, uh, mungkin aku nggak bisa banyak ngasih tips. Karena kayak aku masih banyak belajar uh, juga gitu soal nulis. Tapi kalau dari pengalaman aku, uh, itu untuk tipsnya. Oke, okay. jadi teman-teman jangan lupa di take notes. Kalau misalnya writing itu nggak gampang. It takes time. Tapi dengan kalian belajar dan membiasakan diri. Kayak Kak Said meskipun Kak Syed juga udah pernah menang lomba. Tapi it doesn't guarantee kalau misalnya Kak Syed juga udah bagus banget juga. Tapi... Kak Said mau buat nggak improve diri lagi-lagi-lagi gitu Oke okay, next buat Kak Bernard, uh, aku juga udah research tentang Kakak kalau misalnya Kak Bernard sendiri ada beberapa akademik publikasi jurnal. Nah aku ingin tahu nih Kak gimana caranya Kakak bisa terlibat sama penelitian-penelitian ini dan gimana gimana caranya agar Kak Bernard bisa aware sama the kind of opportunities gitu Oke. Okay. Uh, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi memang aku uh, lulusannya, aku lulus dari universitas yang kurang terkenal gitu di Indonesia gitu Tapi memang dosen aku benar-benar take care gitu. Jadi kalau misalnya final project itu jarang banget kita kayak writing exam gitu loh. Jadi kalau kalau, kalau biasanya kan writing exam pilihan ganda lah, terus habis itu esai uh, terus nanti nilainya keluar. Kalau kalau projectnya ini biasanya outputnya memang paper kalau yang aku lakuin dengan dosenku jadi dosenku memang kayak udah mempersiapkan gitu loh uh, karena kita jangan kaget ya aku satu kelas waktu S1 tuh aku cuma berlima sama temanku selama tiga tahun tuh aku berlima doang dan itu dosen aku bener-bener take care kayak uh, dikasih kita dikasih project eh coba kita bikin paper yuk bareng terus first autornya aku terus akhirnya dari situ uh, berkembang kan dosen aku punya koneksi kemana ke ke salah satu universitas negeri misalnya itu ada ibu itu mau kerjain ini kamu mau nggak ikut ya aku ikut gitu terus akhirnya dapat lagi paper gitu kan nah itu yang publikasi ilmiah itu sebenarnya bagus ya jadi kalau ke luar negeri uh, misalnya kita daftar beasiswa kemana terutama yang untuk yang teman-teman yang jurusan background STEM research tapi ini berlaku juga untuk ilmu sosial gitu karena kalau di CV kita bisa nulis apapun so, mohon maaf kasarnya kita bisa ngebohong kalau di CV gitu tapi kalau di paper itu nggak bisa dibohongin karena udah di peer review kan jadi kalau biasanya kalau aku nulis CV ini tips juga ya teman-teman sedikit tips kalau aku nulis di CV nomor satu paling atas pendidikan nomor dua aku langsung tulis publikasi aku karena itu nggak bisa dibohongin tinggal cari aja di internet uh, digital object identifier DOI-nya itu langsung kelihatan publikasinya aku apa yang aku kerjain dan lain sebagainya itu yang sebenarnya orang orang di sini orang-orang luar negeri itu lebih ngeliatin kayak oh ini anak bisa kerja nih mereka ngeliatnya lebih ke arah publikasi ilmiah gitu karena kalau lihat CV ah ini ada berapa yang kayak misalnya saya ahli di programming ini apa itu kan sebenarnya bisa ngebohong gitu tapi kalau publikasi ini konteksnya kalau research ya kalau misalnya pekerjaan ya tentunya recommendation letter dari tempat kerja gitu tapi biasanya kalau teman-teman yang background academic research uh, waktu yang satunya mau kuliah ke luar negeri gitu bisa mungkin carilah, uh, Kalau bisa mulai coba nulis. Emang sulit, tapi kalau misalnya kita berhasil aja, satu pada saat by the time kita lulus S1 itu udah membantu banget, kalau kita daftar kuliah ke luar negeri gitu. Karena itu bukti yang sangat kuat gitu, kalau menurut kuliah. Ya. Oke, jadi mungkin. Kalau misal Kak Bernard kan satu kelas lima orang karena kita mungkin banyak, uh, satu kelas kayak banyak banget gitu ya mungkin kita bisa yang approach dosennya duluan biar kita bisa dapetin project-project keren dari dosen kayak Kak Bernard uh, yang mana itu juga bisa dibilang kita dapat koneksi kan uh, gaining a healthy relationship with dosennya masing-masing gitu. Oke okay, thank you Kak Bernard thank you Kak Eh uh, Nah teman-teman setelah kita dengerin talk show Tips and trick untuk bisa maksimalkan opportunity di bidang akademik Selama masa uh, study abroad Terutama Isma, ya teman-teman Dari speaker-speaker kita ini Kira-kira siapa nih dari teman-teman yang mau tanya Nah, buat teman-teman yang mau tanya Boleh banget buat raise hand Nanti aku bakal tunjuk Atau kalau teman-teman agak malu-malu nih Teman-teman uh, panitia juga udah Nyiapin slido Buat teman-teman kalau mau tanya lewat Um, link slideo. Oke langsung aja nih teman-teman. Ada nggak yang mau ditanyain? Oh ya teman-teman uh, yang mungkin uh, mau bertanya di slideo, jangan lupa buat kasih nama asli ya teman-teman. Thank you. Uh, mungkin dari teman-teman panitia, kalau misalnya teman-teman uh, yang ada di sini juga udah pada ngisi di link Slido, boleh banget dibantu buat share screen. Oke, okay, ini udah ada banyak banget ya, teman-teman bisa dilihat sendiri. Um, Oke, okay, aku mungkin bisa bacain satu-satu dulu. Dari yang pertama. Berarti yang pertama ini buat Kak Sayid kali ya. Karena bahas tentang ISMA. Halo Kak, how much time did you spend for preparing ISMA? Mungkin boleh dibantu jawab langsung Kak Sayid. Oke. Okay, um, gimana ya. Karena aku kan ISMA pertama gitu tahun 2021. Dan pas itu. Um, jarak dari pengumuman sampai penutupan itu kayak cuma 6 minggu. Jadi ya aku 6 minggu persiapannya. Uh, awalnya persiapan bahasa Inggris dulu sambil nunggu uh, sama persiapan berkas-berkas lain, sambil nunggu kemudian rilis uh, universitas sama kursenya. Setelah rilis kemudian bikin motivation letter eh apa jawab pertanyaan-pertanyaan dari isma itu, kemudian ya di submit. Dan itu kayak cuma 6 minggu gitu. Setelah beberapa hari setelah submit kemudian wawancara. Dan kemudian sekitar 2 minggu kemudian udah pengumuman. Jadi uh, pas itu emang waktunya sangat singkat. Uh, dan dengan waktu yang singkat tuh kemudian uh, bisa berhasil tuh mungkin juga keberuntungan gitu ya kalau aku melihatnya. Tapi uh, aku percaya bahwa kalau sekarang kan udah lebih established gitu uh, programnya. Kemudian juga secara regularly per tahun insya Allah bakal ada. Jadi teman-teman... Uh, bisa me benar-benar memanfaatkan waktu yang ada gitu uh, untuk persiapan dari jauh-jauh hari mulai dari mungkin terutama persiapan bahasa Inggrisnya yang uh, mungkin butuh waktu untuk kemudian ditingkatkan supaya nanti uh, nilainya bisa memenuhi untuk uh, uh, dapat ISMA gitu yang penting time managementnya uh, mungkin kayak oh bulan ini aku mau fokus uh, belajar IELTS, kemudian apa namanya tes bulan depannya, aku mau fokus bikin motivation letter dan seterusnya oke, okay, thank you Kak Sayed um, oke, okay, terus bentar nih, tadi ada pertanyaan apa aja yang perlu disiapin selama study abroad, tapi kenapa tiba-tiba hilang -tiba ya pertanyaan tapi ya, deh, aku mau tanya itu ke Kak Stefanus nih sekarang. Kira-kira uh, apa aja nih Kak yang perlu disiapin selama study abroad, hal-hal yang paling important aja Kak? Hal-hal hmm, yang paling important itu ya ber berarti berkas-berkas kan ya, uh, motivation letter, CV, dan sebagainya. Tapi yang utama dan paling utama tuh jangan sungkan untuk bertanya sama banyak orang, terutama mereka yang udah Keluar ke luar negeri gitu karena dulu sekarang aku posisinya udah keterima dan aku lumayan kalau ada teman-teman nanya gitu aku kadang-kadang ngebantu gitu tapi dulu pada saat aku masih di Indo aku juga kebalik gitu aku yang sering nanya gitu kayak teman-temanku yang udah keterima beasiswa duluan di luar negeri itu aku tanya apa sih yang mereka mau ini gimana cari selaknya di mana gitu terus ya sering-sering tanya, konsultasi sama dosen juga, ada berapa dosen yang udah kuliah luar negeri, minta dibantu proofreading, motivation letter, dan lain sebagainya uh, itu nanti bakal ngebantu, jadi kalau misalnya ada salah di kitanya dalam penulisan gitu, ya gak apa-apa, itu kan se sebuah proses belajar gitu ya uh, karena uh, karena itu kan persiapan untuk study abroad gitu, jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya gitu, rajin-rajin ngeliat uh, cara cara menulis motivation letter yang benar, terus uh, yang kita udah punya apa aja nih bakal yang kita udah punya kayak mungkin ada publication kah atau ada pengalaman kerja dan lain sebagainya, minta recommendation letter dan berkas-berkas yang lain disiapkan juga gitu, sama untuk bahasa ya siapkan uh, IELTS sama TOEFL atau apapun itu Duo Linggo juga bisa tergantung universitasnya. Nah ini sebenarnya ada sendiri nih, nanti ini ada pertanyaan lagi nggak yang IELTS, saya ada cerita sendiri soalnya yang soal IELTS sama Tufel ini atau kalau udah lanjut dulu aja nggak apa-apa oh, boleh kak, boleh kak yang, yang, yang tadi takutnya kebanyakan jadi intinya teman-teman ini ya jangan sungkan untuk berkonsultasi, tanya-tanya gitu kalau untuk soal persiapan study abroad gitu oke, um, oke okay, okay. thank you kak Bernard uh, nah Kak, di sini ada pertanyaan khusus buat Kakak yang paling pertama nih, untuk melakukan publikasi, apakah ada re rekomendasi di mana kita bisa mempublikasikan jurnal atau research, serta gimana sih, Kak, caranya agar kita uh, bisa cari topik yang baru dan gak boring? Um, kalau untuk melakukan publikasi. Yang recommend jurnalnya itu sebenarnya udah banyak banget ya listnya. Bisa teman-teman lihat di saimago.jr gitu. Kalau teman-teman ada yang tahu di sini. Tapi terus terang, karena aku tadinya di Indonesia. Uh, kalau di Indonesia bedanya adalah kita yang penting bisa publish gitu. Tapi sebisa mungkin itu dikurangin gitu. Kalau bisa targetin paling nggak Q3 atau Q2. Jadi yang levelnya agak-agak tinggi. Jadi jurnal ada Q1 sampai Q4. Q1 yang paling tinggi. Uh, paling tidak yang agak berdampak Q2, Q3 gitu. Kalau misalnya, misalnya nggak ada, misalnya nih, misalnya, karena kadang-kadang kan publikasi kita, kita yang bayar gitu. Bukan kita yang dibayarin, kita yang bayar untuk jurnal gitu, submission. Jadi waktu itu aku pernah submission itu bayarnya sekitar berapa puluh juta gitu kan. Itu kan berat gitu. Jadi carilah kolaborator yang kita tuh bisa bareng-bareng, yang punya grant gitu ya, grant atau dana buat penelitian, yang kita bisa bareng-bareng, jadi kenapa kita numpang di situ, kita nggak perlu bayar gitu. Nah terus, kalau cara mencari topik yang baru dan nggak boring itu, sering-sering diskusi sama dosen gitu. Kalau bisa tadi memang betul, kita stick sama dosen tertentu gitu, kalau misalnya satu kelas ada banyak, ya nggak apa-apa, kita cari dosen yang memang bidang ilmunya yang kita pengen tahu gitu, kita minatin. Nanti lama-lama nanti diajak sama kerja sama dosen tersebut, nanti kita bisa kemana-mana tuh, uh, bisa lompat ke sana, lompat ke sini, nanti di diajak diskusi kayak gimana kalau kita kerjain ini, coba kita kerjain itu gitu. Jadi nggak nggak boring karena kalau kita mikir sendiri, kadang-kadang kan kita berat ya kalau mikir sendiri. Tapi kalau ada teman untuk kayak misal kayak dosen pembimbing yang memang bisa benar-benar membimbing, nanti Uh, pasti akan ada aja jalannya gitu loh kalau untuk uh, publikasi gitu. Oke, okay, thank you kak Bernard. Um, terus di sini ada yang chat in private nih kak. Um, do you have any difficulties in communicating with the locals there? Karena as far as I know, aksen mereka lumayan kental gitu. Mungkin boleh nah. dari kak uh, Said dulu, terus kak Bernard karena. Ini pertanyaannya bisa buat dua-duanya kan. Karena disini kan dialectnya banyak banget ya. Kalau di UK, Ireland. Oke. Okay. Um, sejujurnya iya emang. Terutama awal-awal itu agak susah. Buat nangkep apa yang diomongin itu Karena. Um, pertama. Beda aksennya. Dari yang biasa kita dengarkan. Kan kita biasa dengar American English. Terus mereka ngomongnya British English. Yang kedua mereka ngomongnya cuet banget gitu. Uh, jadi. Memang awal-awal um, tuh lumayan struggle, tapi kemudian saat makin lama, uh, itu makin ya bisa lah dikit-dikit gitu lebih ngerti dan juga kayak belajar kayak gimana sih, emang British accent tuh kayak misalnya mereka nggak jemputin R. jadi kayak oh jadi lebih terprogram gitu di otak Kayak kalau denger itu, oh berarti maksudnya ini jadi selain membiasakan sama uh, omongan mereka gitu aksen mereka sama belajar juga kayak sebenarnya aksen ini ngomong apa sih gitu. Uh, cuma itu terutama sebenarnya kalau di ini aja sih dalam diskusi atau kayak obrolan biasa, tapi kalau di um, lecture itu sebenarnya nggak ada masalah karena uh, dosen-dosen tuh lumayan clear gitu kalau ngomong. Oke, okay, thank you. Kak Syed. kalau Kak Bernard Uh, kalau dari aku sih, ini pengalaman menarik juga, nih, karena kebetulan aku di satu lab dan itu aku beda-beda, eh, -beda. uh, kewarganegaraannya beda-beda ya. Itu jadi beda-beda, aksen inggr aksen Inggrisnya tuh beda banget gitu. Jadi, uh, top of the topnya ya, jangan malu gitu. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang merasa bahwa, oh, bahasa Inggrisnya belum mampu dan lain sebagainya, kayak bahasa Inggris saya masih kurang gitu kayaknya susah banget bahasa Inggris dan lain sebagainya percaya itu pas nyampe sini semua orang juga gitu nggak cuman orang Indonesia karena kita di Indonesia gitu jadi kita nggak tahu keadaan di luar gimana di sini aku pernah satu kejadian unik ya di lab di labnya aku aku labnya aku itu ada empat orang lima orang kebetulan yang, ha yang hadir di situ saat itu empat orang nih ini beda beda warga negara loh jadi profesor aku orang Italia postdoc di lab aku orang Jerman Terus temen aku itu orang orang Iris, tapi Irisnya itu dia keturunan Kongo gitu. Jadi first language-nya itu bukan bahasa Inggris sebenarnya. Terus satu waktu profesor aku pernah nanya, kita lagi bahas suatu suatu gen gitu ya, gen yang uh, sifatnya berbeda. Dia nyebutnya profesor aku eratik gitu kan. Jadi eh, uh, ini eratik gene gitu. Wait, what is the meaning of eratik gitu? dia ngomong gitu ke kita semua terus dia ngomong tiba-tiba kalian nyadar nggak sih you know guys gitu kayak kita semua ini beda kita semua nggak ada yang ngomong not of not all among of us like the first language is English right kayak dari antara kita tuh nggak ada yang first language-nya bahasa Inggris dan aku ngeliat oh iya loh bener juga gitu jadi empat orang nggak ada yang first language-nya bahasa Inggris terus tiba-tiba Profesor aku nanya, what is the meaning of erratic? Coba kita cari dulu bahasa Inggris apa. Jadi akhirnya ya salah sama kayak kita pastiin lagi bener nggak gitu kayak nggak gimana ya jadi kayak pengalaman paling menarik yang aku pernah alamin itu sih jadi kayak aku pikir aduh bahasa Inggris aku kurang gitu ternyata nyampe sana semua orang juga masih belajar gitu cuman kita aja nggak ngerasain gitu dan at, at, that moment ketika kita tahu kayak oh berarti uh, aku bisa nih gitu confident aku jadi build gitu loh karena aku tahu bahwa semua orang juga masih sama-sama struggle, gitu. Masih belajar, gitu. Enggak, enggak, kecuali yang memang yang first language-nya English, ya. Itu ini aku konteksnya ngomong satu lepaku tuh, bener-bener nggak ada yang first language-nya English, gitu. Dan ya, mereka semua belajar jadinya, gitu. Oke, okay, jadi agak hmm. ada language barrier, gitu ya, tapi nggak apa-apa, karena dosennya sendiri juga udah udah ayo sama-sama belajar, gitu. Hmm, Oke. Okay. Ya. Thank you, thank you, Kak Bernard. Nah, uh, selanjutnya ada pertanyaan nih, khusus mungkin buat Kak Syed, tapi juga bisa dijawab sa sama Kak Berat juga terkait dengan tips dalam menulis isei isma. Bagaimana jika kita tidak memiliki prestasi akademik maupun um, non akademik untuk penulisan isei, gitu? Boleh dijawab sama Kak Syed dulu. Terus mungkin Kak Berat juga boleh tambahin uh, tips dalam menulis isi buat beasiswa kali. Oke, okay. um, tips untuk menulis esai Isma. Uh, yang jelas pertama harus apa istilahnya? Benar-benar address apa question saya yang dikasih gitu ya. Karena kan bentuknya questions dan juga terbatas uh, apa jumlah katanya. Jadi harus benar-benar menjawab gitu. Karena kan kita kan Oh kita pengen jawab ini gitu tapi ternyata setelah orang lain baca nggak nggak benar-benar menjawab gitu. jadi uh, pertama harus benar-benar menjawab kemudian ada orang lain yang kemudian ngeproofread atau kemudian ngecek esai kita uh, terus aku rasa juga apa ya istilahnya perlu ada strukturnya kalau teman-teman tahu star uh, struktur star mungkin bisa dicari nanti uh, ini cepat aja uh, jelasinnya nanti, jadi ternyata nanti bisa ngebantu untuk lebih uh, menjawab esai ini supaya lebih terstruktur gitu dan nggak kemana-mana. Uh, terus aku rasa juga harus konkret gitu istilahnya, terutama kayak rencana yang akan dilakukan di sana atau kemudian yang setelah kembali dan seterusnya itu um, jangan jangan ngambang gitu penjelasannya, harus kayak jelas uh, emang kita mau ini 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 dan nggak perlu sesuatu yang wah luar biasa gitu. Uh, yang penting kayak ya emang doable yang emang kita bisa lakuin. Uh, terus kalau untuk spesifik pertanyaannya kalau tidak punya prestasi akademik maupun non akademik, um, mungkin bisa dari, uh, simply dari dari perkuliahan teman-teman gitu. Uh, bisa highlight misalnya peran teman-teman dalam kerja kelompok di perkuliahan atau kemudian um, esa um, tugas teman-teman di perkuliahan yang kemudian bisa dapat nilai bagus dan seterusnya uh, jadi tinggal gimana kita memberi angle dari itu dari apa namanya tugas ataupun apa prestasi di perkuliahan yang kita punya itu jadi memang nggak harus yang kayak akademik banget atau menang lomba dan seterusnya atau kemudian um, organisasi harus yang kayak gini-gini uh, tapi coba refleks refleks lagi gitu ke pengalaman teman-teman selama kuliah, selama mungkin SMA juga, apa yang kemudian teman-teman pernah capai dan nggak harus sesuatu yang luar biasa, yang penting teman-teman jelasin secara detail gitu, apa kemudian peran teman-teman di situ, kemudian apa hasilnya, sehingga yang baca itu tahu kayak oh ini emang prestasi yang oke, yang berdampak gitu. Oke, okay, thank you, Kak. Sayet mungkin boleh dibantu, Kak. Bernard, buat ngejawab pertanyaan ini. Jadi, mayoritas aku setuju sama uh, yang saya katakan tadi. Paling aku nambahin, kalau untuk uh, tips untuk menulis essay untuk teman-teman di sini, terutama kalau untuk ingin mendapatkan beasiswa, ya, ke luar negeri itu, uh, selain yang tadi kita menjawab pertanyaan dan lain sebagainya kita harus coba mengalign vision-nya kita dan mereka gitu. Jadi ini harus sejajar gitu. Maksudnya vision tuh kayak semisal lagi nih kita mem mencoba memposisikan diri sebagai pemberi beasiswa gitu. Ya ini yang kadang-kadang suka orang-orang tuh lupa gitu karena kita selalu self centered kayak saya bisa ini, saya bisa apa, saya bisa ngapa-ngapain. Saya bisa ngelakuin ini, ini 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 gitu. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita lupa menjadi pemberi beasiswa itu. Jadi sekali-kali kita coba berpikir coba kita jadi yang pemberi beasiswa, terus saya mau nge, saya mau narik kamu nih gitu, saya mau uh, biayain kamu kuliah. Nah, apa yang bisa saya dapatkan dari kamu gitu? Uh, selain oke lah kamu jago untuk urusan-urusan uh, akademik dan lain sebagainya. Apa yang ini? Apa yang bisa saya dapatkan dari kamu? Apakah, apakah kamu bisa untuk uh, mengiklankan misalnya pemberi beasiswanya si A gitu? Mengiklankan oh saya si A ini lulusan kan kita kalau keterima beasiswa tuh kayak membawa nama baik si beasiswa tersebut gitu loh jadi kayak itu satu hal penting gitu loh yang si pemberi beasiswa suka kadang ngeliat gitu nah ini kadang, -kadang suka luput di SI gitu itu yang suka bikin orang-orang gagalnya ditolaknya di situ di SI jadi jangan lupa lain visionnya kita dengan visionnya si pemberi beasiswa pemberi beasiswa misalnya nanya e, apa kontribusi kalian untuk bangsa Indonesia atau kontribusi untuk negara tujuan beasiswa juga. Nah, itu kita coba cari dulu cara gimana apa apa yang bisa kita kembangin diri kita di negaranya dia sekaligus di misalnya di Indonesia apa yang bisa kita kembali di Indonesia, apa yang kita bisa lakukan gitu untuk bangsa Indonesia seperti itu. Jadi jangan lupa nih ngeliat line vision yang tadi itu Oke, jadi gitu nih, teman-teman. Kalau kata Kak Said coba cari uh, dari apapun yang itu yang kamu punya, dan gimana cara kamu bisa menceritakan kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan sebelumnya. Itu nggak itu harus banget kamu harus juara satu di suatu lomba tertentu, atau harus menang kegiatan-kegiatan tertentu. Gitu, kamu nggak perlu, dan dari Kak Berat sendiri, jangan lupa. Uh, kita perlu tahu visi dari pemberi beasiswa ya biar kita tahu apa yang kita bakalan tulis gitu oke di itu the time limit pertanyaan barusan merupakan pertanyaan terakhir di sesi pertama kali ini uh, aku mau mengucapkan terima kasih buat kak Bernard dan juga kak Said atas waktunya dan juga uh, knowledge yang udah dibagikan ke teman-teman di sini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah semuanya dan juga buat uh, aku sendiri gitu dan karena juga telah berakhir sesi pertama aku mau mengucapkan terima kasih buat Kak Bernard dan Kak Said kalau misalnya Kak Bernard dan Kak Said uh, ada yang perlu dilakukan setelah ini boleh banget uh, untuk meninggalkan acara terima kasih Kak terima kasih, terima kasih semuanya terima kasih oke gimana nih teman-teman Uh, sesi pertama barusan Sangat-sangat insightful dan juga menarik kan Yang pasti juga motivational Mungkin teman-teman juga banyak yang mau Kuliah Study abroad atau Isma nantinya di UK atau Ireland Host uh, university nya jadi Simak banget uh, The whole event Dari acara di hari ini gitu Dan karena telah berakhir Pula di sesi pertama Aku kembalikan dulu ke MC untuk Memandu acara selanjutnya Terima kasih, Kak Arkoshi. Tadi juga sebelumnya, terima kasih ya, Kak Bernard dan juga Kak Said, sudah memberikan insight bagi kita semua yang memberikan kita semangat lebih banyak lagi untuk study abroad. Nah, di sini kita mau ngapain nih, Kak Arkoshi? Ngapain kita ya? Dulu ya. Ada... kita kan ada fun session tadi. Fun session ini ngapain nih? Oke, jadi... Di sesi kali ini Kita pingin agak-agak Peregangan dikit ya Tadi kan kita uh, Ini nih Fokus banget nih Buat dengerin talk show Dan nanti Di sesi kedua juga Kita juga bakalan fokus Dengerin speaker-speaker Yang kece-kece pastinya Dan super insightful Tapi di tengah-tengah sesi ini Kita ada fun session Yaitu Quiz Terkait dengan UK and Ireland Oke okay, untuk itu kita Oke, terima kasih. Terima kasih, Panitia. Itu udah ada Kahut di dalam chatbox. Dan mungkin tolong untuk operator, bantuannya untuk share screen. Teman-teman bisa join ya sekarang. Oke, jadi Kodannya kita bakalan main Kahut ya, teman-teman. 2779. Oke okay, udah namanya banyak namanya bisa dikenal banyak. ya guys. Oke, okay. oh iya teman-teman uh, pastikan nama yang digunakan itu nama-nama yang gampang dikenal ya, karena biar nanti dari tim panitia nggak prosesnya juga nggak sulit gitu. Oke, kayaknya udah banyak banget nih, ngasih Fadil. Kita tunggu sampai berapa lama nih Fadil? Eh, guys, masih banyak yang mau join gak ya? Kita tunggu sampai 8.14 mungkin gak? Oke, 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 boleh, boleh, satu menit lagi ya. Ayo nih teman-teman. Di sini ada 200-an orang ya. Kayaknya yang join Kahoot juga masih belum sebanyak itu. Jangan lupa kalau mau join, game pinnya juga kelihatan di layar. 357-2779. Dan pastikan pakai nama asli ya teman-teman. Atau -teman. oh, kalian bisa klik link yang ada di chat box. Benar banget. Oh ya Fadel, Kira-kira nanti, kalau misalnya teman-teman di sini menang nih, menang juara satu gitu di game Kahoot kali ini. Gitu, uh, ada hadiahnya nggak? Ada nggak ya hadiahnya? Kita tunggu jawabannya. Eh, ada nggak nih, Kak Hoshi? Ada dong, ada, ya? ada dong. ada teman-teman panitia ya, hadiahnya. Nanti kalau misalnya teman-teman uh, menang Teman-teman mungkin bisa approach Kak Renata Amalia Larasati Nanti tinggal chat aja uh, Kak Renata bilang Kak aku juara satunya gitu Oke karena waktu menunjukkan Mungkin kita bisa start ya Ayo. Oke langsung aja Pertanyaan pertama Ya, 136 orang. Wow, 3, banyak banget. 2, 1. What does the BBC stand for? Yo, apa Britain nih? Broadcasting British Broadcasting Corporation. Kira-kira apa nih? Broadcasting Company. Kalian benar, teman-teman. Yay, 41. Oke, okay, next. Oke, okay, banyak yang bener ya. Next, oke, okay. yang pertama ada Nisa nih. Nisa, oke, okay, Nisa. Oke, buat pertanyaan kedua. Which English three are the Bills from? Oke, banyak yang benar juga Liverpool, tapi kenapa banyak yang salah ya. Banyak yang kira London tahu. Fadil. Mungkin karena Abbey Road ya. Abbey Road itu di mana sih? Never been there. Sorry. <laughs> oke, selamat untuk Abi. Next, oke okay, next. Which band was Freddie Mercury part of? Tiga bang ini. Mercury, One Direction, Teman -teman parah The Beatles. Sih, kalo gak tau, parah sih kalau nggak tahu. Parah sih. Apakah itu One Direction? Apakah itu Queen? Apakah itu The Beatles? Pastinya dong. Masih ada yang jawab One Direction. Oke. Okay. <laughs> Wow, Abi masih memimpin nih. Keren Abi, keep it up. Next. Which brings all, all our Pride and Prejudice. Jane Austen, Shakespeare, J.K. Rowling. Ini juga gampang sih. Nah, ada yang jawab J.K. Rowling. J.K. Rowling kan buat Harry Potter, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. like Pride and Prejudice di sini masih dipertahankan oleh Abi. Selamat Abi. Kayaknya ini yang menang nih. Belum tentu dong. Belum tentu dong. Kamu jangan gitu dong. Ini Nanti tentu, yang ya. lain pantas semangat loh. Semangat yang lain. Jangan mau kalah. Awas. Oh, Shakespeare's Wife name. Ini halfway. juga lumayan lane. gampang sih, teman-teman. Ashley Harper. Yay banyak yang tahu nih tapi kenapa kayak um, hampir sama semua ya ini jumlah votersnya. kayaknya emang agak sulit sih tapi nggak apa-apa oh Abi udah terkalahkan well, selamat Lin oke okay, next question which street was William Shakespeare born on Mary Street Canley Street, St John Street. Kira-kira mana nih teman-teman? Kemarin apa habis ke rumahnya William Shakespeare tahu? Oh. Ya yeah. it's actually dekat Coventry University. Jadi ya, yeah, aku bisa main-main ke rumahnya Shakespeare. Oke, okay, Sis Siska sekarang yang memimpin. Wow, persaingan semakin ketat ya. Oke, okay, next, in which city was Cadbury founded? Oke, okay, kira-kira mana nih, teman-teman? In which city was Cadbury founded? Cadbury, nomor plot Cadbury. Oh, ternyata, teman-teman, pada ngiranya di Edinburgh, padahal jawabannya adalah di Birmingham. Oke, okay. ternyata pemimpin dari game kali ini udah berubah lagi juga. Yaitu nomor satunya adalah Vina ya. It's okay, next. Cepat banget ya berubah-berubahnya. ini yes. kesempatan guys untuk naik. How many hair power books are there? Oke, okay, Potterhead, Potterhead nggak boleh salah nih, Potterhead nggak boleh salah nih, parah banget kalau salah nih. Asik bener. Setuju. Asik, 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 asik. Yang delapan yang berapa ya? Yang mana lagi? <laughs> oh, Erika. Sekarang Erika nih yang di atas. Next question. What is Ireland's nickname? Greenland. What Dear is Ireland's nickname ya, teman-teman? Oke, okay, banyak yang benar sih. Emerald Eye. It's okay. Next. Siapa nih kira-kira yang memimpin? Oh, masih Erica. Masih Erika. Erika. Masih Erika. Great, great. Let's go. Masih ada enam pertanyaan. Let's is go. Island. Alright, this is obvious. Dublin, selamat. Wow. Erika. Erika masih memimpin, masih ada lima pertanyaan lagi. Fadil, kita nggak boleh terburu-buru. Oke, <laughs> oke, okay, okay. lima pertanyaan terakhir. Titanic, okay. was Titanic, in Ireland in the city of... Kira -kira Titanic, of... Kira-kira Titanic, Titanic, ya? Titanic, iconic Titanic, 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 atau... Trocada? Belfast. Ya, yeah, teman-teman lumayan tahu lah ya tentang Titanic sendiri. Sepertinya. Oh, Erika masih di atas. Great. Teman-teman yang lain jangan mau kalah dong. Apa nih setelah ini? What Once is the day that originated from Ireland? Halloween, atau Halloween. Halloween ternyata originated from Ireland ya. Aku baru tahu juga loh, sorry. They Karena aku di... bukan di Ireland. <laughs> 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 Oke, okay, ternyata Erika masih memimpin nih, pada bawahnya Erika masih oh ada yang baru ya oke mungkin kita next next nextnya apa nih the official language of Ireland is English and oh apa nih teman-teman ada ini dua. bahasa gampang banget sih mereka, ya? yes oke okay. okay. orang-orang kiranya Scottish tapi Scottish itu sebenarnya adalah dialek teman-teman. Dan beda tempat ya guys, Scotland yeah. itu masih di di Isle yang utama. Kalau Irish ada Isle yang tadi Emerald Isle. Oke. Okay. Pas Masih dipertahankan Erika Darren. Gila ya Erika ternyata kayak jago banget nih. Oke, okay, next question. It's a holiday in Ireland. When is it celebrated? When is it celebrated? gimana nih kapan nih March 17 siapa nih kira-kira yang memimpin What is the biggest county in Ireland? last question what is the biggest yay Chord! oke okay, Anybody kira, kira mau boleh di court ya yeah. tanya juara tiga Darren melanjutkan Edla Edla juara satu Erika. Erika. Yay, congratulations Erika. Jangan lupa ya guys untuk Richard kepada panitia atau para panitia mungkin bisa mencari mereka atau mungkin lebih aman adalah Erika dan Darren untuk kontak panitianya ya. Oke, mungkin kita bisa ngobrol sama salah satu Pemenang kali ya, Erika. Kali ya, biar kita juga nggak miss. Siapa nih Erika yang mana nih? Erika kan banyak nih, biasanya. Halo Erika, Erika, kalau nggak muncul hadiahnya dikasihin ke orang lain, loh. Erika, halo Erika. Ya Erika-nya kenapa nih? Kenapa Erika-nya nggak ada? Kenapa Erika-nya? Oh bisa jadi lewat YouTube. Oh ya benar-benar benar. Pakai benar, benar. okay, nggak apa-apa nggak apa-apa. Hmm, kalau nggak ada ya udah langsung aja skip nanti bisa ini nih bisa hubungin Kak Haya ternyata di nomor WhatsApp berikut ya teman-teman di 087889911408 Oke, okay, aku ulangin sekali lagi. Kalau misalnya teman-teman ada di YouTube, kalian bisa kontak um, Kak Haya di nomor WhatsApp 0878 8991 1408. Thank you.

Oke, okay. thank you Fadel. Nah, teman-teman, gimana nih uh, sesi pertama sama fun sessionnya? Semoga udah teman-teman udah terrefresh lagi ya buat uh, join di sesi yang kedua kali ini di sini. Tentunya aku nggak sendirian dong. Aku ditemenin sama speaker-speaker yang nggak kalah keren ya. Karena sebenarnya aku sendiri udah cukup ngikutin mereka. Yaitu pertama akan ada Shalke An Isma URD, 2023, University of Glasgow dan akan ada juga Kak Haris Hendrik uh, LPDP recipient S2 di Imperial College London. Oke, langsung aja deh kita undang Kak Haris dan Shalke buat ngobrol-ngobrol sama kita. Mungkin teman-teman di Indonesia sekarang kayak kelihatan hmm, udah agak capek ya, tapi nggak apa-apa. Semoga teman-teman masih semangat karena aku tahu meskipun Um, teman-teman di sana juga udah siang ke sore gitu tapi I believe semangat kalian di dalam dada masih ada antusiasmenya masih ada Oke halo Shalke, halo Kak Haris Hai Koshi, Hai semuanya Hai Kak Haris ketemu lagi teman -teman. Halo teman-teman selamat pagi Selamat siang ya waktu Indo, Halo semua kita pagi ya Kak Haris, Schalke, mm -hmm. kita pagi yeah. banget ya? Iya. Yes. dingin Baik banget bagi. lagi. Biasanya ngapain sih Kak pagi-pagi? Breakfast, uh, scroll TikTok. Oke. Okay. Schalke <laughs> gimana gimana paginya biasanya? Aku biasa, aku juga aku sarapan, terus uh, apa ya kalau misalnya perlu laundry atau perlu melakukan hal-hal pekerjaan rumah sih. <laughs> Oh wow, rajin banget ya pagi-pagi. Teman-teman yang lain mungkin kayak uh, masih pada tidur gitu pagi-pagi. Tapi jujur juga karena paginya di sini sama di Indo itu beda ya. Kayak kadang kalau di Indo kan jam 5 biasanya kalau aku sholat dulu gitu kan. Terus kayak uh, jam 6 udah lumayan mataharinya, lumayan kelihatan gitu ya. Tapi di sini kayak baru jam tujuan gitu. Dan itu yang bikin kita kadang, Wah masih gelap gitu. Jadi ya gitu deh. Oke, okay. Nah, di sesi yang kedua kali ini, kita bakalan bahas gimana sih caranya maximizing opportunity, tapi dari sisi non-akademiknya. Nah, aku sebenarnya udah cukup tahu banyak tentang Kak Haris. Kayak misal Kak Haris juga dulu sempat XLFL URD. Terus juga Kak Haris juga, uh, wow, cukup-cukup aktif ya di sosial media. Terus aku juga udah tahu Shalke juga dari Flash Campus, sama Rafsi waktu itu. Terus juga... Mapres tahun ini jadi ya yeah, cukup kenal lah. Oke, okay, aku mau langsung aja deh masuk ke pertanyaan yang pertama. Sebenarnya pertanyaan pertama kayak masih general banget sih. Aku pengen tahu gimana sih lingkungan non akademik di host university-nya Kahari sama Shalke. di Glasgow sama di Imperial College London. You can tell us kayak about the weather, the people, learning environmentnya sendiri kayak gimana? Oke, okay, mungkin dari Shalke dulu kali. Oh, Oke. Okay. Uh, jadi, thank you, masih untuk uh, pertanyaannya. Jadi, kalau misalnya di University of Glasgow itu memang um, non-academic site-nya cukup uh, diverse gitu ya. Mungkin pertama dari segi cuaca tadi katanya weather um, di sini tuh kalau Scotland mungkin UK secara general terkenal dengan cuaca yang memang tidak begitu baik tapi kalau misalnya di Scotland itu sangat parah gitu karena kita hujan tuh hampir setiap hari dan hujannya tuh bukan rintik-rintik kayak hujan yang deras benar-benar mengguyur gitu cuman akhir-akhir uh, ini surprisingly lagi cukup cerah gitu ya uh, yang kita nggak mau terlalu komentarin takutnya tiba-tiba hujan Um, so, the weather is, ya, yeah, pretty moody, tapi, um, maksudnya secara, uh, apa namanya, derajatnya juga cukup dingin, jadi enak lah, maksudnya adem gitu. <laughs> Terus, yang kedua, dari segi orang-orangnya, honestly Glasgow is the most, one of the most friendly um, cities that I've ever been to, dan mungkin it is the friendliest city gitu ya, voted waktu itu, and... Orang-orang itu sangat toleran. Terus juga um, sangat friendly. Demografinya itu cukup tua. Um, makanya maka kita tuh melihat kehidupan di sini tuh cukup pelan gitu. Beda mungkin kalau misalnya Kak Haris di London yang sangat metropolitan gitu ya. Kalau di sini tuh banyak demografi tuanya. Jadi kita masih sering lihat kehidupan yang kayak jalan-jalan uh, di taman. Terus baca buku. Kayak orang-orang tua gitu. Jadi kita ikutan lebih slow living and lebih slow pace gitu. And... Dari segi lingkungan belajarnya, honestly, secara non akademik it's very diverse in a sense that banyak sekali societies, clubs yang tersedia. Um, ada ratusan club dan society yang bisa teman-teman join gitu di sini. And bahkan kita tuh nggak perlu jadi pengurus. And I think itu sebuah culture yang ada di UK gitu ya. Kayak kita nggak perlu jadi pengurus organisasi, nggak kayak kalau kita di um, kampus, uh, misalnya di home university kan kita harus jadi suatu posisi di sini tuh kita bisa jadi member aja kita sekedar ikut acara mereka ikut kegiatan itu udah cukup menyenangkan sih gitu tapi secara lingkungan belajar secara akademiknya menurutku um, it's a very independent culture gitu ya maksudnya kayak kita ada lecture, ada tutorial, ada seminar, tapi kayak akhirnya yang menentukan performa akademik kita juga diri kita sendiri karena um, it's just a very independent learning process sih menurutku gitu. Kalau Kak Haris gimana nih di um, Imperial? Oke, okay, Karis gimana nih, Kak? Oke, okay. menarik ya kalau di Glasgow ya. Um, kalau di London, oke. Okay. Kita bahas mungkin dari city-nya dulu. Mungkin ya compare dengan Glasgow, mungkin karena London ini ibu kotanya UK itu sendiri, jadi memang secara kehidupan dia lebih face ya. Jadi kayak face, face environment banget. Apalagi kalau teman-teman... Mm, um, uh, jadi kita bahas kota dulu. Jadi di London itu kebetulan beberapa minggu ini hujan terus. Jadi kayak ya I really hate like gloomy day gitu. Jadi kayak gak cerah karena walaupun dingin asalkan ada matahari menurut aku tuh udah really oke okay sih. Tapi di sini tuh udah 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 nggak nentu terus hujan. Misalnya di weather tuh kayak cerah tiba-tiba hujan gitu. Kadang yang kita nggak prepare payung jadi ke hujan gitu gitu macam um, kalau di London. Tapi kalau kalian nyari sebagai kota wisata ya London tuh punya semuanya gitu. Jadi kayak mulai dari old buildingnya terus juga dari segi mungkin penggemar apa ya kayak misalnya karena aku pribadi sih sebenarnya milih London tuh karena kampus sih bukan karena kotanya pada saat itu. Jadi uh, aku uh, tidak terlalu research banget pas before aku ke London tapi pas aku di London kayak aku oh, benar-benar bagus kotanya tuh apapun ada gitu di London dan secara diverse-nya itu lebih diverse sih menurut aku pribadi karena uh, London ini tuh mungkin aku bisa bilang orang British yang kotombin itu lebih dikit dibanding orang-orang pendatang aku nggak tahu kenapa kayak orang-orang pendatang tuh lebih banyak dibanding orang ini jadi lebih banyak uh, international networking dan lain sebagainya kalau akademik jadi aku kebetulan itu baru aja appointed uh, as student ambassador di kampus aku Imperial College London jadi di sana itu kita lebih kayak um, ya promoting uh, Imperial College untuk untuk anak-anak uh, yang SMA lah senior high school di sana yang mau masuk ke Imperial College London. Terus kita ada panel gitu. Jadi kayak kita jadi speaker dan we introduce our campus to everybody yang mau datang. Kayak misalnya apa ya? study tour gitu ke kampus terus nanti kita yang jadi panel discussion-nya seperti itu. Terus juga taking over Instagram-nya Imperial base atau um, misalnya kayak kita mau sharing, misalnya kayak one of my stories itu kemarin tuh di upload atau di diupdate di Imperial bisnisnya kayak gitu-gitu, jadi aku suka di Imperial bisnis ini karena uh, mereka itu bener-bener apa ya, kayak memaksimalkan potensi setiap mahasiswanya. Dan juga, kalau dari segi organisasi, karena aku kebetulan S2 ya, jadi fokusnya itu uh, lebih ke karir, especially di Imperial bisnis buat teman-teman yang nanti bisa mau lanjut S2 mau nyari kampus yang benar fokus ke karir banget, itu bisa ke Imperial College London. Kenapa? Karena kita tuh bahkan ada satu minggu yang kita tuh full career weeks. Jadi kita nggak ada kelas, jadi itu fokus nanti datang company-company akan datang ke Imperial Business, dan ini khusus untuk fakultas bisnisnya aja. Jadi kayak fakultas engineering atau mathematics itu nggak bisa nggak bisa masuk ke imperial, uh, ke uh, career weeks-nya itu Jadi kita bener-bener di situ tuh Di Kan kita bahkan juga ada Career club-nya juga Bukan career club Jadi kayak career konsultannya, uh, nya jadi kita kayak sharing CV, cover letter, interview, mock up, dan lain sebagainya, sesuai dengan minat kita. Kayak whether it be consulting, whether it be like banking, investment, dan lain sebagainya. Di situ di Imperial, di fasilitas ini tuh. Dan bahkan kita punya banyak klub. Kebetulan aku join-nya di One uh, 100 degrees consulting projects. Uh, disitu di situ kita belajar tentang consulting itu sendiri. Kayak gitu. Jadi, uh, non-akademinya cukup menarik ya. Terus juga di Imperial ini difasilitasi banyak hal. Kayak misalnya aku di, kan mungkin teman-teman pada riwayat ya kalau teman-teman keluar keluar kuliah di luar negeri itu memaksa diri untuk hidup sehat gak sih? Kayak jalan kaki, kayak everything like kita harus memaksakan diri. Yang misalnya kayak di Jakarta kayak mau jalan kaki itu susah banget ya. Tapi pas di sini harus dipaksakan. Jadi itu kayak mengubah pola hidup jadi lebih sehat. Jadi uh, juga difasilitasi gym di kampus. Jadi kayak misalnya after class itu kayak depan kampus itu langsung gym. Dia kayak after class gym dulu baru balik ke kamp, ke flat kayak gitu-gitu. Jadi Uh, I kind of like my life here in London, tapi at the same time I really miss Indonesia, tapi other than that non-academic is very good, gitu sih. Gitu sih, koy, koshi, ya. Yeah. Oke, okay. uh, jujur aku juga udah dua kali ke London, dan aku ngerasa emang uh, the environment is quite diverse, so, tapi juga sebenarnya Coventry juga surprisingly sama gitu, kayak waktu aku masuk sini, ternyata kayak, lebih banyak internationals daripada brits-nya sendiri gitu. Kalau misalnya di Glasgow sendiri, apakah juga lingkungannya sangat-sangat diverse atau kayak gimana? Dari segi orang-orangnya hmm. ya. Hmm. Uh, honestly, lingkungannya itu memang cukup uh, diverse sih. Kayak, uh, aku juga setuju maksudnya banyak international students dibandingkan locals, uh, yang local dari Scotland gitu ya. Um, bahkan pembagian Scotland-nya itu, Scottish-nya itu cukup diverse juga gitu kayak, jarang gitu aku ketemu orang yang beneran orang Glasgow pasti kayak they come from other cities in Scotland um, which makes it really interesting sih aku setuju kayak uh, tadi aku sempat dengar kata Kak Bernard juga ya di sesi sebelumnya um, dengan adanya diversity itu tuh memberikan kita banyak apa ya lingkungan yang sangat um, malah supportive sih karena kita semua tuh sama-sama orang uh, yang berasal dari luar so we don't feel like um, ada quote unquote superiority complex gitu lah kita semua kayak we're, in this together kayak kita semua international students jadi um, kita lebih respectful juga terhadap satu sama lain gitu dengan diversity-nya jujur that's kind of feeling that I felt waktu kesini gitu nah tapi yang waktu awal-awal banget waktu di Indo I was like oh, apakah bakalan sesulit itu bergaul dengan bread sekarang nanti bakal banyak ya tapi knowing that banyak internationals di sini dan lingkungannya sangat diverse jadi Like you said, we're in this together, gitu. Jadi kayak tenang aja, gitu. Kalau misalnya ada, misalnya ada language barrier, itu juga normal. Dan kalau misalnya kita benar-benar nggak tahu, kita tinggal ask them anyway, gitu. Mereka pasti bakalan jawab, gitu. Oke, okay, next question. Um, kegiatan non akademik apa aja sih yang Kak Haris sama Shalke lakuin sekarang di luar negeri, gitu? It could be like clubs, volunteer. That what kind of valuable lessons that you have learned? dari joining the kind of activities. Mungkin dari Karis dulu boleh. Um, kalau aku sih ya itu uh, consulting club karena ya untuk karir ya ke depannya consulting terus juga kita ada aku juga ke uh, banking club gitu jadi uh, investment lain sebagainya terus juga um, di sini tuh insya Allah bakalan ke ini APP UK Um, ya banyak sih sebenarnya organisasi hmm. yang aku ikutin Tapi lebih ke karir sih mostly gitu Jadi kalau untuk uh, happy-nya tuh mungkin kayak badminton Tapi kayak bukan yang regularly gitu Kayak misalnya kalau ada anak-anak LPDP di London yang mau ngadain LPDP Imperial deh khususnya Yang ngadain uh, badminton jadi kita kayak ikut Terus sekarang juga lagi jadi student ambassador juga kan di kampus Jadi mungkin itu sih Jadi Um, project uh, untuk kegiatan non akademik sama kalian di Imperial ini sangat benar-benar memfasilitasi dari segi entrepreneursnya. Jadi itu kita kayak ada lomba namanya venture capital competitions. Ya kebetulan ini lagi build up sama teman-teman juga uh, untuk venture capital competitionsnya itu bareng teman-teman sama tim juga. gitu itu yang bakalan kita waktu karena probably it takes like three months dan kita bakal coaching session juga dengan para founder dan CEO yang memang udah lahir dari Imperial itu karena nanti bakalan diinvest dana juga untuk project kita fundnya seperti itu hmm, mungkin itu sih mungkin dari saatnya gimana penasaran gak dari kau sebagai honestly kita backgroundnya kayak mirip-mirip sih ke Haris kayak um, aku juga kayak uh, activities yang aku ikut tuh memang lebih ke career wise karena uh, maksudnya aku merasa kayaknya ini sesuatu yang cukup mahal gitu dan aku bisa banyak dapat insights baru gitu kan um, jadi aku mengikuti berbagai kegiatan dari segi kayak investments and finance um, societies gitu terus aku juga kayak ada beberapa bisnis related um, apa societies yang aku suka sering ikut kegiatannya jadi sebenarnya aku di sini um, lebih ke mengikuti kegiatan mereka kayak aku datang ke acara mereka terus itu kayak networking kayak menurutku itu sangat um, interesting karena di situ aku menemukan banyak teman baru terus aku mendapatkan perspektif baru gitu tapi selain itu kalau happy-hapinya aku tuh sebenarnya nggak begitu ikut klub tertentu gitu aku lebih ke kayak banyak explore sendiri um, karena waktu kita waktu aku di sini itu cukup um, sempit gitu ya time uh, frame-nya kita cuma sekitar tiga bulan jadi kayaknya sayang gitu kalau misalnya Scotland itu nggak dieksplor uh, yeah. sebanyak banyaknya karena uh, di Scotland itu kalau naik bus kalau di umur dua uh, tahun ke bawah itu gratis kemanapun di Scotland jadi kayak sayang gitu kalau misalnya uh, misalnya weekend kayak aku bisa keluar kota di Scotland. And I think I can explore many things juga. Um, but selain itu juga aku. Cukup banyak. Aku lagi mau ikut kompetisi juga sih. Uh, di business schoolnya. Jadi kayak. Mm, lebih ke tentang case competition gitu. And yeah. Di this, situ this I feel like. I can really like learn. Di sini itu model kompetisi itu seperti apa. Terus cara mereka. Menilai cara mereka uh, dinamika dalam sebuah kompetisi itu beda, gak sih? Sama di Indo, aku yakin Kak harus tuh kayak rajanya kompetisi, guys. By the way, <laughs> jadi kayak... Um, it's interesting ya, gak sih, Kak, untuk ngeliat kayak di sini tuh orang-orang approach ke competition tuh seperti apa sih gitu So I think it's an interesting perspective yang aku looking forward to seeing sih. Oke, okay. thank you, dan luckily aku juga sangat-sangat into career activities, student catalyst and stuff. Terus juga, aku juga meskipun di sini juga lagi aksen juga handling my consulting led organization juga di ITS. Jadi, kayak kita juga mirip-mirip. Makanya aku tahu kalian juga. Karena basically aku uh, udah, ya, yeah, my connections basically you guys. Dan gitu deh. Oke, okay. next question. Um, gimana sih caranya maintain uh, keseimbangan antara kehidupan akademik sama non-akademik. Mungkin kalau kalian semua juga lihat meskipun Shalke lagi di Glasgow, Kak Haris juga lagi di Imperial College London Tapi sering banget buat ngisi-ngisi jadi speaker ya kan Terus juga masih banyak ikutan lomba Tapi gimana sih caranya supaya bisa menyeimbangkan semua ini Dan gimana caranya supaya work life balance Mungkin boleh dari Shalke dulu, Mapres, Nasional uh, stop labeling <laughs> Jadi kalau misalnya um, di sini jujur aku tuh uh, cukup taking it slow guys. Um, aku cukup sangat, uh, menurutku kayak karena aku diberi kesempatan untuk keluar dan akhirnya belajar. Jadi aku benar-benar menggunakan waktu ini 100% untuk belajar gitu. Dan I think um, belajar itu berasal both dari sisi um, akadem akademik dan juga Um, non akademik termasuk um, personal development kayak benar benar menjadi orang yang lebih mature bisa mengelola segala hal gitu kan nah biasanya caranya adalah yang pertama adalah um, goal setting aku dari awal masuk uh, isma sampai aku berangkat aku selalu punya apa sih yang ingin aku capai setelah aku pulang dan aku sudah menentukan kayak selama isma aku mau Menyerap sebanyak-banyaknya ilmu, khususnya dari segi kebijakan pendidikan, karena aku memang punya aspirasi untuk um, menjadi bagian dari sistem pendidikan, gitu kan. Dan yang kedua, aku pengen menjadi orang yang lebih present dan lebih um, healthy, secara uh, approach to things, gitu, kayak aku lebih mature, lebih dewasa, aku bisa lebih mandiri, gitu itu dua hal yang aku set dari awal. Nah dari situ aku coba untuk memprioritaskan um, kegiatan-kegiatanku. Jadi kegiatan-kegiatan yang tidak menunjang goals tersebut aku nggak terlalu prioritaskan. Jadi misalnya kalau aku harus ikut lomba di Indonesia, aku nggak terlalu heboh dulu gitu. Sekarang aku lebih milih-milih kayak. Um, misalnya aku cuma ikut satu lomba, atau aku nggak ikut sama sekali, gitu. Jadi aku lebih fokus dengan kegiatanku di sini, lebih fokus dengan pembelajaranku di sini, gitu. Terus juga yang kedua, misalnya komitmen-komitmen yang sebenarnya sifatnya tuh nggak terlalu urgent, kayak aku bisa lakukan setelah aku pulang, um, itu juga aku coba untuk kurangi atau aku eliminasikan. Jadi, try to, as much as possible, prioritaskan sesuai dengan goals kita apa, dan juga kapasitas energi itu apa, uh, kapasitas energi kita itu seberapa banyak gitu karena setelah ini aku nyadar kayaknya aku tuh sebenarnya kapasitas energinya nggak sebanyak itu jadi kayak kayaknya aku memang perlu istirahat dan lebih stay present dan mendengarkan sebenarnya tubuhku tuh butuh apa sih gitu sama yang terakhir adalah don't force yourself um, karena kita nggak bisa jadi everything all at once um, dan di situ aku nyadar kalau Uh, kalau misalnya sekarang waktunya aku lagi isma, lagi exchange, fokusku harus ada di sini. Jangan sampai aku merasa kayak, oh, aku di Indo, aku tetap harus berprestasi, aku di Indo tetap harus um, selesai skripsi. Kayak, of course, itu suatu hal yang ideal ya. Maksudnya, aku dari kemarin kayak, oke, okay, harus ngerjain skripsi, ngerjain skripsi. Tapi, uh, menurutku, itu pasti ada porsi dan waktu tertentu. Dan itu sesuatu yang teman-teman Um, tentukan sendiri. Sebenarnya porsi untuk prioritas tertentu itu sebesar apa, dan kita rela untuk memberikan energi itu sebesar apa sih, gitu. Jadi sebenarnya ya pinter-pinter untuk memprioritaskan, pinter-pinter untuk membagi fokus, dan, um, tapi jangan sampai kita perasa kalau pen pengen untuk melakukan semua hal di saat yang bersamaan, karena ya, apalagi kalau Isma kan cenderung pendek ya, waktunya. Jadi, Um, kalau bisa fokus Kita udah diberikan kesempatan yang sangat Luar biasa kayak gini Menurutku 100% gunakan untuk menyerap ilmu Sebanyak-banyaknya Dan 100% menyerap Sebanyak-banyaknya pengalaman Yang sangat Berharga ini sih Mungkin gitu ya Koshi Kalau dari aku yes. Jujur Aku juga setuju sih Sama poin yang Stay present Dan knowing your capacity Sama juga kayak we, we can be anything actually But we can't be everything Right? Oke okay. Kalau Kak Hari sendiri gimana? Kalau aku sih, uh, work uh, cara memaintain work-life balance itu aku selalu ngerasa bahwa ya benar sebenarnya lebih kepada knowing the fact that we are human after all gitu ya. Jadi kayak we, not, we cannot force everything. That. Nah, makanya aku penting banget ketika kalian ikut sesuatu, ketika kalian ngerasa kayak butuh untuk ikut ini dan itu, asking yourself definitely why you need to do that. Kayak start with why questioning yourself, kenapa harus ikut ini, kenapa harus ikut ini, jangan kita tuh selalu punya konsep FOMO gitu loh, FOMO is really okay, but sometimes that you need to limit yourself for something yang memang you're not passionate about, and you forcing yourself too hard, yang kemudian itu jadinya kayak toxic productivity, knowing the fact what you love aja dulu, what, you, what you're passionate about gitu, nah cara aku ngebagi work-life balance itu, kalau aku pribadi sih, lebih kepada, uh, Ngatur waktu aja, misalnya kalau lagi ujian Ya kita prepare untuk ujiannya Kebetulan ya, kebetulan Aku kan di jurusan Innovation, Entrepreneurship, Management Imperial Business ya, jadi Aku ngerasa compare my Workload um, di Imperial Business Sama teman-teman aku yang di Engineering Itu lumayan slow ya, di fakultas aku Jadi kayak kita lebih uh, Banyak, misalnya kita banyak grup project Kayak ac dan lain sebagainya uh, Tapi tidak yang kayak terlalu Difficult gitu Untuk kita maintain jadi kayak masih banyak waktu jadi aku juga kayak spend my time juga untuk ngelakuin aku, hal yang aku suka baru aja di sini kayak gitu Oh, halo Kak Haris. Oke, okay. kayaknya Kak Haris um, agak lagging. That's okay. Kita tunggu beberapa detik lagi kalau misalkan Kak Haris masih lagging. Then I'm gonna move to Shalke again. Oke, okay, yaudah. Mungkin move dulu kali ya ke Shalke. Tapi intinya, ya, yeah, knowing your capacity and stay present bakal ngebantu kalian uh, selalu sih selama masa tadi abroad kalian. Jadi mungkin kalian yang lagi you know, agak hustling gitu kan orangnya kayak waduh banyak lomba di Indo nih atau kayak banyak kegiatan di Indo yang sebelumnya masih masih perlu di handle gitu kayak misalnya masih di organisasi ABC gitu kan tapi kalian tahu bahwa kalian udah dikasih opportunity buat study abroad gitu kan kira-kira gimana nih caranya nah kalau kata Shalke tadi kayak ya kan karena kita juga udah dikasih uh, opportunity yang luar biasa ya. Bukan berarti kita nggak ngehandle atau irresponsible sama kegiatan-kegiatan kita di Indo tapi tahu aja kalau misalnya oh ternyata ya udah yang perlu ditambah adalah kegiatan-kegiatan yang di sini bukan malah yang di Indonya lagi gitu. Oke. Okay. Oke, okay, aku ada pertanyaan khusus nih buat Shalke Kira-kira dari kegiatan-kegiatanmu sebelumnya di eh ya sebelumnya lah, kegiatan sebelumnya maksudnya sebelum di Glasgow Uh, what kind of non-academic related activities yang ngebantu kamu buat bisa lolos di administrasi isma? Honestly I can't tell karena maksudnya kayak what? Honestly um, I can't tell in sebenarnya aku aku jujur aku nggak tahu kayak apakah ini penentu atau nggak gitu. Tapi yang aku tulis uh, adalah um, aku sempat jadi aku dulu involved in a consulting organization dan Koshi kayaknya juga uh, in student like consulting kan aku waktu itu presiden um, president di 180 degrees consulting UGM dan di situ basically kita itu um, membantu UMKM, NGO dan lain sebagainya karena uh, ya di situ kita melihat adanya suatu potensial um, bagi organisasi-organisasi tersebut tapi mereka tidak bisa Afford atau tidak bisa um, membiayai suatu um, consulting company yang beneran, gitu. Makanya, mereka menggunakan jasa mahasiswa yang bisa memberikan perspektif yang um, profesional juga, karena kita di-train oleh uh, consultants. Long story short, itu yang aku bawakan, bahwa kayak aku mengerja mengerjakan sebuah project untuk sebuah perusahaan, yang mana perusahaan itu tuh. Um, memiliki tujuan untuk um, apa ya untuk akses air bersih gitu so that's the case that I brought up dan di situ aku menunjukkan kalau aku sebagai individu dan sebagai part of bigger society aku punya uh, suatu motivasi untuk terus berkontribusi ke masyarakat gitu sih jadi mungkin itu yang aku bahas di essay SI, tapi aku jujur aku nggak tahu itu beneran... benar efektif atau enggak sih sebenarnya, I don't know. Maybe it could be a mixture of everything. But itu itu kegiatan non akademik yang aku um, taruh. Jadi kalau misalnya I can give my two cents, kegiatan non akademik teman-teman yang di, yang tulis atau diceritakan sesuatu yang betul-betul berdampak. Um, maksudnya dampak ini tuh subjektif, tapi um, punya manfaat lah bagi um, sekitar kalian. Oke, okay, jadi kayak. You don't know specifically sebenarnya dari pengalaman-pengalaman yang udah kamu tunjukin di ESA SI itu yang mana gitu. Tapi uh, yang pasti yang perlu dimasukin adalah yang berkontribusi nyata gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman di sana yang kayak, aduh mau masukin yang mana ya. Jadi mungkin bisa ikutin tips dari Shalke yang emang ada kontribusi nyatanya. Oke kalau Kak Haris sendiri, what kind of uh, non-academic related activities yang ngebantu Kak Haris buat uh, lolos di LPDP gitu? Sebelumnya aku minta maaf nama ya, sorry jaringan, I don't know why wifi is di sini. Oke. Okay. Okay. Hmm. Untuk non-akademik ya, yang ngebantu aku bisa lolos LPDP. Jadi aku um, mencoba untuk mengevaluasi ya. Um, proses seleksi LPDP aku sendiri, apa yang kemudian membuat aku ngerasa bahwa aku lumayan bisa lolos seleksinya, itu di, especially di wawancara, karena menurut aku titik krusial dari LPDP itu ada di wawancara. Gitu, menurut aku pribadi. Um, apa yang membuat uh, sekiranya aku bisa dipilih menjadi salah satu awardee adalah yang pertama, sebelum aku daftar LPDP, for your information, aku pengen daftar LPDP itu dari kelas 11 SMA, which is itu kayak beberapa tahun yang lalu. Jadi aku paham uh, memahami aku research apa sih sebenarnya yang dicari looking for something yang dicari oleh LPDP kepada kandidatnya. Nah, itu yang penting teman-teman ketika daftar beasiswa you need to research more. Apa sih sebenarnya yang dicari oleh beasiswanya? Even ketika aku daftar XLFL, uh, while I while I itu yang dari McKinsey, terus juga daftar beberapa scholarship ketika aku di S1, itu aku selalu riset dulu. Risetnya dengan cara apa? Mungkin dari Google atau dari uh, nanya ke senior memang udah keterima di beasiswa tersebut. Dan aku bisa rangkum apa sih portofolio mereka yang kemudian itu menjadi mereka lebih distinguished than other candidates gitu. Nah, dari sana aku jadi paham bahwa LPDP itu they're not looking for someone siang uh, GPA-nya sekedar bagus. Uh, aku sangat-sangat appreciate everyone yang punya GPA tinggi gitu. Tapi the point yang mereka nilai itu is not just about number gitu loh. Tapi yang the point yang mereka cari adalah they're looking for someone yang very contributive Kontributif maknanya bisa ya seperti yang bilang saya so bilang subjective. Tapi yang paling penting adalah subjektif di sini itu adalah uh, kegiatan sosial mereka yang mereka lakukan itu itu berdampak dan itu yang aku ceritain dan satu hal yang kemarin ketika aku interview LPDP uh, aku kan program YC ya yang dari US Department of State itu yang membuat dia itu menjadi tertarik dengan uh, ini aku kegiatan aku dan aku juga ceritain tentang uh, perjalanan mapres aku terus juga aku datang dari aku ceritain background aku jadi kayak Agility aku selama aku kuliah gimana Karena aku di kuliah itu aku pesantren Jadi gimana aku ngebalance antara kehidupan pesantren Kehidupan non-akademik uh, Kehidupan kampus dan lain sebagainya Itu yang kurangkum -kurang jadi satu gitu Ketika wawancara kemarin Dan uh, pada saat itu aku dapat feedback dari salah satu interviewernya uh, Dia bilang directly to me kayak You are one of the candidate that we are looking for tapi kamu belum tentu lulus ya hari gitu. tapi dari sana aku jadi paham oh they are looking for someone yang punya kontribusi sosial leadership yang baik achievement yang bagus dan bisa membantu membalance semua itu jadi baik that's actually they're not forcing you to be like superhero but at the time you need to understand kalau mereka mencari the best of the best dan dari kegiatan akademik yang aku kumpulin portfolio dari aku maba sampai sekarang aku rasa tiga itu yang aku bisa highlight leadership experience working experience yang aku punya dan yang terakhir adalah ya achievements yang aku dapatkan selama aku kuliah. Mungkin itu yang membuat aku bisa keterima di itu Gitu sih, Koshi. Oke, okay, thank you, Kak Haris. Thank you, Shalke. Wow, complete package banget ya. Nggak sih, teman-teman? Setelah dengerin Shalke sama Kak Haris. Oke, okay. um, setelah kita dengerin talk show yang cukup motivational, jujur aku juga kayak, wow, impressed by them. Uh, Kira-kira teman-teman ada nggak ya yang mau ditanyain karena kita udah masuk ke sesi Q&A. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan langsung, boleh banget langsung raise hand dan nggak perlu malu-malu raise hand dan langsung aja tanya. Uh, Kalau misalnya teman-teman agak malu-malu, kalian juga bisa tulis di slideo. Oke, okay, ada wow ada dua nih. Boleh mungkin dari Femi Pak Pahan dulu. Hai Femi, boleh sebutin nama e, dari mana dan langsung aja. Halo Kak, perkenalkan nama saya Femi Pahan. saya berasal dari Medan. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menanyakan pertanyaan saya. Tapi saya juga mengapresiasi talk show ini karena sangat mengesankan dan juga menambah wawasan saya. Tetapi saya punya pertanyaan, seperti yang kita ketahui, menjadi seorang awardee ISMA itu kita perlu melewati beberapa tahap seleksi. Salah satunya yaitu wawancara. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, apa sih yang harus kita persiapkan agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saat wawancara itu? Tolong berikan tips and triks saat wawancara ISMA agar kita bisa menjadi ISMA awardee especially in 2024 terima kasih banyak oke, okay, thank you Femi mungkin ini boleh Shalka aja kali ya yang jawab karena ISMA, oke okay. gimana ini Shalka? oke okay, um, jadi kalau misalnya untuk uh, ISMA itu sendiri um, interview questions saya itu biasanya akan sangat sesuai dengan essay um, SI teman-teman, tapi balik lagi itu akan tergantung interviewernya kadang-kadang interviewernya suka bikin uh, suatu interview yang benar-benar 100% berbeda dengan apa yang diekspektasikan tapi menurutku um, two sense-nya adalah teman-teman harus pahami dulu essay uh, SI teman-teman itu soal apa, apa yang kalian tulis gitu tapi sebelum kalian menulis esai pun sekalipun, aku setuju banget sama Kak Haris tadi bahwa Um, first you have to understand teman-teman itu daftar isma itu untuk apa sih gitu kan kayak apa yang ingin dicapai apa yang isma bisa berikan sehingga kalian itu bisa mencapai tujuan kalian nantinya dan pastinya it's a two way thing ya bahwa kayak teman-teman juga harus menunjukkan kalau teman-teman punya sesuatu yang diberikan untuk penerima L uh, pemberi LPDP pemberi isma tadi gitu. Um, bahwa tidak hanya ISMA bisa membantu kalian untuk mencapai tujuannya tapi kalian juga bisa memberikan sesuatu untuk ISMA bahwa investasi yang diberikan kepada teman-teman itu worth it dalam arti suatu hari kalian akan kembali dan betul-betul akan berkontribusi gitu teman-teman akan menyerap ilmu um, walaupun cuman singkat ya cuman sekitar 3 sampai 5 bulan tapi itu adalah pengalaman berharga yang akhirnya termotivasi mungkin teman-teman akhirnya bisa daftar LPDP juga kayak Kak hari terus bisa akhirnya berk berkontribusi um, nanti setelah sudah lulus gitu pertama itu tahu dulu motivasinya itu apa karena kelihatan gitu kayak teman-teman yang mungkin jelas motivasinya itu apa saat di interview um, mereka betul-betul otentik -betul dan memberikan jawaban-jawaban um, yang memang sesuai dengan pengalaman mereka, dengan motivasi dan aspirasi mereka, gitu. Kemudian yang kedua, menurutku adalah teman-teman harus menunjukkan bahwa kalian itu um, nasionalis, gitu. Uh, walaupun ini yang ini aku lihat pattern dari kayak banyak teman-temanku yang keterima ISMA, tapi juga jangan maksudnya for the sake of um, pendaftaran doang, teman -teman. kita jadi nasionalis, tapi memang perlu ditanamkan mindset bahwa ini adalah tanggung jawab yang besar gitu kan um, dana yang diberikan pada Isma dan pada kita sebagai awardee, itu tuh luar biasa besarnya jadi um, kita perlu punya mindset bahwa kita kesini itu bukan untuk main-main bukan tapi betul-betul untuk merepresentasikan Indonesia di saat yang bersamaan kita menyerap menyerap sebanyak-banyaknya hal agar saat kita kembali memang ada sesuatu yang bisa kita um, berikan nantinya dan yang terakhir adalah menurutku um, jawab pertanyaan interview dengan seterstruktur mungkin dan sepadat mungkin dan juga memberikan contoh-contoh uh, nyata gitu misalnya kalau teman-teman ditanya tentang um, apa motivasi teman-teman masuk isma coba untuk uh, relate dan um, relate kayak uh, motivasi hidup teman-teman itu -teman apa dan bagaimana isma itu bisa membantu teman-teman untuk mencapai hal tersebut gitu atau gimana caranya supaya uh, apa sih pengalaman pengalaman teman-teman yang akhirnya bisa mendorong kalian untuk akhirnya bisa mendaftar dan um, isma itu adalah jalan yang sangat penting gitu untuk kalian akhirnya bisa berkontribusi lebih lebih banyak ke Indonesia gitu tapi menurutku paling penting adalah be yourself and be authentic karena uh, interviewer itu menurutku punya kemampuan juga untuk melihat anak ini tuh kira-kira punya kemampuan nggak ya untuk adaptif gitu. Kayak tadi kata Haris, kayak menunjukkan pengalaman-pengalaman yang menunjukkan kita itu agile. Kenapa itu penting? Karena saat kita di luar negeri gitu ya, tiba-tiba ada suatu kejadian yang mungkin di luar kontrol kita, tapi kita jauh dari keluarga, jauh dari rumah, itu kan sesuatu yang sangat apa ya sulit untuk kita bisa hadapi sendirian gitu kan. Jadinya penting untuk kita menunjukkan kita tuh punya sifat dan sikap Agile, kita bisa adaptif, kita bisa punya mental yang kuat saat dihadapi oleh sebuah tantangan yang besar dan jauh dari rumah. Gitu, kalau kita homesick, apa yang akan kita lakukan? Itu adalah karakter-karakter yang menurutku perlu banget ditunjukkan. Gitu, makanya penting untuk latihan wawancara, untuk menunjukkan, untuk latihan sama teman-teman, mock interview. Gitu, um, supaya kita bisa terbiasa dengan jawaban-jawaban kalau kita dilempar pertanyaan yang random. Um, respon kita seperti apa untuk tetap menunjukkan kalau kita itu punya kestabilan emosi dan kestabilan um, dari segi konsistensi motivasinya, konsistensi uh, alasan-alasan yang kita berikan ke interviewer gitu sih. Dan terakhir menurutku just try your best to make your interviewer like you karena kayak menurutku um, when it comes to interviews subjectivity is one thing. Um, jadi kayak try to win your interviewer's heart. Gini. ya, gitu. Oke, okay. thank you Schalke Nasionalis. lain your motivasi hidup dengan gimana Isma bisa bantu dan kontribusi kalian ke Isma dan negara. Oke, okay. next question uh, dari Muhammad Frendi. Boleh banget langsung on mic. Halo, selamat sore kak. Halo. Ini ada misalkan. Selamat sore, perkenalkan nama saya Muhammad Rendrika. Mungkin ini pertanyaan yang singkat, Kak. Oke, yang pertama, seandainya kan kita ini mengambil program studi program studi pengelolaan hasil perkebunan, namun ketika kita masuk di ISMA, kita mengambil jurusan yang di luar dari program studi tersebut. Nah, apakah ada permasalahan atau gimana, Kak? Ah, sekian saja dari pertanyaan saya terima kasih oke okay. um oke okay, oke okay. mungkin dari Shalke lagi ya berarti atau mungkin dari Kak Haris juga boleh ngasih tips ke Friendly nih boleh deh Ini, kita ke dulu ya Isma oke okay, okay. oke ya aku mohon, aku singkat aja sih it's totally okay justru kayak sepertinya ada Kecenderungan untuk encourage kita untuk ngambil sesuatu yang di luar prodi kita kayak temenku, anak HI ada yang ngambil kelas fotografi um, terus temen-temenku yang kayak jurusan matematika dan kayak science teks segala macem pada ngambil di Glasgow School of Arts gitu jadi kayak totally totally fine. Oke, okay. Karis mau nambahin? Uh, mungkin uh, ini ya, mungkin kalau ismu kalau itu adik kakak kali ya, karena sama di bagian LPDP-nya. Aku pribadi dari kehutanan, tapi S2 aku bisnis, sebenarnya itu sangat very possible, as long as kamu bisa demonstrate your past experience yang related to your jurusan yang mau kamu ambil ke depannya. Kayak misalnya aku di Tokopedia sebagai business analyst, aku pengen berkecimpung di bisnis, so that's why aku bisa connecting the dots antara itu. Jadi temuin aja pas experiencesnya yang bisa kamu connecting the dots dengan karir aspirasi kamu atau tujuan kamu nanti mau ngambil isma atau LPDP gitu. Bener banget, jujur setuju sama karena aku juga di home university juga beda sama yang aku ambil waktu isma ini. Oke, okay, ada satu lagi nih pertanyaan dari Slido karena juga digital time limit guys, jadi sorry banget. Kayak ini bakal jadi pertanyaan terakhir, langsung aku bacain yang dari Slido. Halo kak, aku ingin bertanya apakah mungkin bagi exchange student untuk terlibat, terlibat dalam banyak organisasi atau events di kampus di mana kita sedang belajar? Thank you. Dan mungkin bisa di provide gimana caranya buat aware sama this kind of opportunities. Mungkin boleh ke Haris dulu. Permute. Ini kampus mana? Kampus dalam apa kampus luar? Kampus yang kita di host university-nya? Waktu study abroad, ya. Yeah ya yeah. yeah, oh sangat sangat possible banget karena ya mereka sangat makan bahkan ya mereka tuh sangat sangat welcome ya sama orang-orang yang mau mungkin untuk terlibat organisasi atau event di kampus-kampus yang kita belajar juga dan menurut aku um, ikut aja event yang menurut kamu kamu suka dan itu tuh kayak once in a lifetime opportunity gitu loh guys gitu jadi maksimalin aja be present tadi yang aku yang dibilang kesal juga be present sama apapun itu karena itu penting banget untuk not only untuk career aspiration, as long as it's simple untuk nambah pengalaman untuk skills, gimana kita bekerja di international global scale, jadi kayak itu akan ngebantu banget gitu untuk kita paham karakter. Karena bekerja sama orang Indonesia, sama bekerja sama orang dengan berbagai latar belakang belak tuh berbeda banget. Kayak misalnya kalian akan ketemu sama orang Eropa yang sangat straightforward, kalau dia nggak suka sama opini kita, dia akan langsung bilang, I don't like your opinion, blah, blah, blah. Meanwhile, in Indonesia, dan ada namanya sungkan, su, apa? sungkanan, kalau orang Jogja gitu, aku orang Sumatera, pas kuliah di Jogja karakter aku berubah 100% dan aku jadi ngerasa bahwa, oh uh, unggah unggah ungguh Jogja tadi itu masih ke bawah sampai sekarang, jadi kayak itu suka gak enakan, kayak orang Indonesia tuh yang aku alami di LPDP, kalau lagi ngerjain project itu suka, aduh ini salah gak ya, ngomongin kayak gitu, gitu, jadi ini ngelatih teman-teman sekalian jadi sangat positif gitu. Oke, okay, thank you Kak Haris. Terakhir nih dari Shalka possible. <laughs> Singkat <laughs> jawaban jawabannya. Tapi aku summarize jawaban Kak Haris. Tapi possible banget teman-teman. Kayak, um, and I really encourage untuk terlibat di sebanyak-banyak kegiatan karena di situ kita bisa ketemu orang dengan aku setuju banget um, dengan perbedaan culture uh, kita bisa lebih terbuka pikirannya kayak apa yang menurut kita itu nggak wajar tapi sebenarnya bagi mereka itu wajar gitu jadi saat kita dihadapi ...perilaku-perilaku uh, yang mungkin kayak... ...ansin nih orang, tapi sebenarnya tuh bagi mereka tuh normal gitu. Jadi kita jadi lebih terbuka juga sih. Pikirannya lebih toleransi, lebih bisa menyesuaikan diri kita ke orang lain. Um, dan itu pendewasaan yang menurutku cukup penting sih. gitu Oke, jadi sebenarnya dari lingkungan yang diverse ini tuh mengajar kita bahwa... ...kita bisa menjadi terbuka gitu loh dengan... Ya, lingkungan yang ada di sini, oke. Okay, thank you, friend. Uh, makasih banget buat pertanyaannya, dan juga makasih kepada teman-teman semua yang udah mendengarkan di sesi kali ini. Oke, okay. uh, karena keterbatasan waktu, pertanyaan barusan merupakan pertanyaan terakhir di sesi uh, kedua kali ini. Makasih banyak buat Kak Haris, makasih juga buat Shalke We all are impressed by you, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah, karena acara ini juga udah berakhir. Uh, kalau misalnya Shalka dan Kak Haris ada acara setelah ini, boleh banget langsung live. Makasih banyak. Dadah, Terima kasih undangannya teman-teman. Shalke, so, okay. thank you. Thank you, Kak Haris. Thank you selamat so much. Thank you, Koshi. Bye. Bye. Di London minggu depan. Assalamualaikum. <laughs> Bye. Oke. Okay. Uh, karena dari aku juga udah selesai ya teman-teman sesi talk show udah berakhir aku di sini Koshi Torori izin pamit undur diri dan aku kembalikan ke Modera, uh, ke master of ceremony bye thank you bye terima kasih banyak ya Koshi take care akhirnya ya teman-teman kita sudah menuntaskan talk show hari ini of course ini buat kita semua it's been a long day but it is a good one indeed isn't it dengan selesainya sesi ini we can call it a day poin-poin right. yang penting di sini ya dari speaker yang sudah tadi hadir antara lain kita harus pantang menyerah dalam mencari kesempatan dan ranking adalah filter awal jadi kita harus cari lebih dalam keunggulan dari masing-masing universitas yang kita tuju dan juga kita harus tentukan dulu field yang ingin difokuskan untuk kuliah. Kemandirian dalam hal inisiatif atau self-control juga dijadikan hal yang penting untuk inisiatif dalam melakukan riset, untuk melakukan pembelajaran mandiri, lalu publikasi ilmiah, merupakan bukti yang sangat dipandang dalam hal pendaftaran untuk riset. Selain itu, kita juga bisa melakukan banyak aktivitas dalam hal non-akademik, meliputi karir, olahraga, atau bisa menjadi ambassador, dan banyak hal lainnya. Atau juga kita bisa menemukan klub untuk menambah networking kita. Prioritaskan kegiatan yang sesuai dengan goal kita. Know your capacity, don't push yourself. Research lebih dalam sebelum mendaftar beasiswa. Oke, okay. It's been Tales from Around the World UK Ireland Edition, Shakespeare Quill, to yet spend knitting your times in the Isles. Terima kasih banyak atas para tamu, panitia serta para peserta yang hadir. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Kami segenap panitia pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.